saya Kisi menemani Anda pada tengah malam ini. Dan saya akan berkongsi kisah yang pertama dalam Misteri Jam 12. Pengalaman ini datang daripada Juliana. Apa kabar semua? Saya Juliana nak berkongsi satu pengalaman yang menakutkan pernah berlaku pada diri saya. Kejadian ini berlaku apabila jiran sebelah, jiran yang tinggal di sebelah rumah saya, seorang nyonya ataupun wanita Cina tua yang meninggal dunia. Saya tinggal dekat tingkat 7. Dekat kolong blok berlangsungnya upacara kematian wanita yang tinggal di sebelah rumah saya ni. Kami kenal. Kenal, kami berbual, bertanya khabar. Wanita Cina tua dekat sebelah rumah ni tinggal bersendirian. Anak-anaknya semua tinggal berasingan. Tidak tinggal lagi bersama dengan ibunya. Suami wanita ni dah pun meninggal beberapa tahun yang lalu. Jadi bila saya dapat tahu berita wanita ni meninggal, jiran sebelah saya ni, itu pun yang datang ketuk pintu rumah saya adalah anak yang juga saya kenal. Dia membawa berita yang sedih. Katanya dia panggil saya Nana sebab kami pernah berkawan ketika sekolah dahulu. Jadi bila dah berumah tangga, dah pindah berasingan, tetap kami jiran dan kawan. Bila saya datang, katanya, "Nana, I want to inform you, my mother passed away." Saya pun terperanjat. "What? When?" Jadi dia beritahu, dah lebih kurang 2 minggu mak dia dekat hospital. Yang saya perasan, sebab waktu dalam beberapa hari ini saya dah tak nampak wanita jiran sebelah ni lah. Ingatkan ikut anak balik . Rupa-rupanya dekat hospital. Ya, dekat hospital, dan dekat hospital dia meninggal dunia. Jadi jasadnya dibawa pulang. Dan kalau orang Cina meninggal dunia ni, mereka akan simpan jasadnya untuk beberapa hari sebelum ia dihantar untuk dibakar. Jadi anak beritahu saya, saya terperanjat, dan begitulah upacara kematian tu berlangsung di kolong blok rumah saya. Dekat kolong blok ni, mereka akan ada dirikan kemah. Dalam kemah tu ada keranda. Dekat keranda tu adalah jasad yang dah meninggal dunia. Jadi ahli keluarga, kenalan, kawan-kawan, sesiapalah yang datang ziarah kalau nak tengok yang meninggal ni buat kali terakhir, memang itu adalah antaranya untuk memberikan dipanggil last respect kepada orang yang dah meninggal dunia ni. Saya waktu tu, baru balik kerja. Pukul 1 pagi, jalan dekat bawah kolong blok. Dekat bawah kolong blok hanya ada beberapa orang ahli keluarga yang tengah duduk, tengah bercakap-cakap, berborak-borak. Anaknya saya tak nampak, tapi saya nampak kenalan itu saudara maranya. Ada beberapa orang dekat kolong blok. Mungkin anak dekat atas, kemungkinan. Jadi jalan, tengah jalan, naik atas rumah, saya mandi, bersihkan diri, katanya Juliana. Kemudian saya terlupa. Sebabnya saya balik ni, saya nak tengok peti surat. Ya, saya nak tengok peti surat, nak ambil surat yang saya tunggu ni. Alamak, lupa pula nak ambil surat. Jadi bila balik itu, satu pagi sampai rumah, saya bersihkan diri, saya makan, saya salin pakaian. Gedebak-gedebuk, dah 2 lebih. Pukul 2 lebih, tengok jam 2 lebih, baru teringat ni, surat dekat bawah. Terpaksa turun bawah seorang diri. Saya pergi.
Jadi peti surat ni dekat kawasan peti surat ni sebelahnya adalah upacara kematian tu. Ada beberapa meja bulat, kerusi-kerusi dan saya nampak ada kemah kecil, dalam tu ada keranda dan juga gambar orang jiran sebelah ni lah, wanita yang telah pun meninggal dunia. Apabila saya buka peti surat, saya sedang berdiri, ada beberapa surat di tangan saya, saya sedang tengok baca satu persatu. Tiba-tiba saya terpandang dekat kawasan orang duduk ni. Saya ternampak ada seorang budak perempuan sedang duduk dan menangis pada waktu itu. Budak perempuan ni menangis ke si? Jadi saya berdiri, saya perhatikan, saya tengok, siapa ni? Adakah cucu? Kalau anak saya kenal. Jiran sebelah saya ada tiga orang anak, tiga-tiga saya kenal. Mungkin cucunya. Mungkin seseorang yang rapatlah dengan jiran sebelah yang dah meninggal. Saya pun berdiri, saya tengok, tengok perhatikan. Pendengar Ria 897 FM. Tiba-tiba budak ni berdiri, budak perempuan dalam lingkungan usia mungkin 12 tahun gitu. Dia berdiri, dia jalan sampai dekat depan keranda tu. Ada gambar. Dia berdiri, dia menangis. Menangis, menangis, menangis. Dalam beberapa minit, saya berdiri masih perhatikan dia ni. Dia jalan ke belakang kemah dan terus hilang. Saya tak nampak sebabnya dah terselindung dengan kemah. Dalam hati tertanya, siapa budak ni? Cucu ke? Kenalan ke? Saya pun jalan tepi koridor. Dekat bawah blok tu ada koridor. Saya jalan tepi koridor, saya nak tengok dekat belakang kemah. Budak tu menangis ke pergi mana? Saya jalan, jalan, jalan. Sampai dekat belakang kemah, tangan masih pegang surat, katanya Juliana. Mana budak tadi? Saya toleh kiri, toleh kanan. Tak nampak ke si budak tadi? Takkanlah sekelip mata dia boleh hilang macam tu. Toleh, tengok, tengok, tengok. Mana ? Pendengar Ria 897. Tiba-tiba saya terperasan sesuatu. Dekat kolong blok didirikan kemah. Budak tu dekat atas kemah, Kesi. Dekat atas kemah, dalam keadaan macam tengah merangkak atau Kesi. Dekat atas kemah macam dalam keadaan tengah merangkak dan lidahnya terjelih keluar, punyalah panjang. Saya tengah cari ni, mata tengah tengok kiri kanan, mana budak tadi? Takkan sekelip mata boleh hilang ni. Tengok, 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 tiba-tiba saya terperasan ada benda bergerak. Saya pun mendongak dekat atas. Astaghfirullahalazim. Pendengar Ria, kata Juliana, saya dengan sepantas kilat jalan tinggalkan dekat kawasan tu, masuk dalam lift, naik atas untuk pulang ke rumah. Saya cuba jenguk rumah jiran sebelah, pintu tertutup ke si? Mungkin tengah tidur agaknya, tak pasti. Tapi takkanlah biarkan mayat tu dekat bawah sorang-sorang. Pintu tertutup. Nak tak nak, saya masuk dalam rumah, tutup pintu. Dan saya masih lagi terbayang ke si? Budak perempuan dalam usia 12 tahun dekat atas bumbung dalam keadaan sedang merangkak. Posisi sedang merangkak sambil lidahnya terjelih keluar panjang sangat. Saudara, kisah berikut ini yang ingin saya kongsi dengan anda, pengalaman yang berlaku. K
kisah terjadi pada waktu malam di sebuah kampung. Ini kejadian ini datangnya daripada pengirim kita bernama Alfred. Katanya Alfred, assalamualaikum, kisah. Waalaikumsalam. Saya adalah saudara baru. Selamat. Terima kasih Alfred. Nama saya Alfred Jailani. Saya ini berasal dari Pinang, Malaysia. Saya nak berkongsi kejadian yang menyeramkan berlaku di Permatang Pau. Permatang Pau adalah sebuah daerah di tengah-tengah distrik Perai yang dikatakan di kawasan Pinang, Malaysia. Ya, dan pengalaman saya berlaku di Permatang Pau di salah sebuah politeknik dekat Permatang Pau. Mungkin ramai yang tidak tahu tentang cerita seram berkenaan dengan Permatang Pau. Dahulu saya merupakan seorang pelajar di politeknik dekat kawasan ini. Pernah terjadi satu malam kita mengadakan satu kem di sekolah. Kem ini adalah kem untuk dipanggil kem bina semangat untuk pelajar-pelajar baru. Dan lebih kurang pada waktu itu ada dalam lingkungan hampir-hampir 30 pelajar, tidak termasuk ketua-ketua pelajar ya di politeknik di kawasan Permatang Pau. Kita mengadakan kem latihan ini untuk 3 malam. Yang mana para pelajar ini akan diberikan latihan bina semangatlah. Persiapan diri mereka memasuki alam politeknik yang memang cukup berbeza daripada alam sekolah menengah. Kata Alfred Jailani berkongsi pengalaman ini. Jadi dalam kem bina semangat ini, kem latihan bina semangat ini, para pelajar dinasihati kalau nak ke mana-mana, termasuklah nak ke tandas, harus berteman. Pelajar lelaki kena pergi 2 orang, pelajar perempuan kena pergi 3 orang. Itu adalah satu perkara yang harus dilakukan. Pertama sekali, para pelajar harus minta izin daripada ketua pelajar. Ketua pelajar ataupun guru yang in charge kena minta izin. Tak boleh pergi, kena beritahu nak pergi mana. Jadi selepas minta izin, kena dapatkan seorang kawan untuk lelaki ataupun 2 orang kawan untuk perempuan untuk pergi ke tandas. Itu satu kemestian. Ini telah terjadi kepada pelajar perempuan yang mana dia kata dia nak pergi tandas. Jadi waktu itu saya merupakan ketua pelajar dan saya katakan nak pergi tandas boleh tapi kena bawa 2 lagi kawan. Kata okey. Jadi saya izinkan. Ingatkan dia bawa 2 kawan. Dia pergi tandas, dia bawa seorang kawan. Tak ikut arahan. Arahan yang telah pun ditetapkan pada malam kem latihan ini dijalankan. Kan ketua pelajar cakap kalau nak pergi tandas pergi 2-3 orang. Siapa lagi nak ikut? Tak ada apa-apalah, kau ikut aku je lah. Kat sekolah pun bukan ada apa-apa. Nanti kena marah tau. Kalau kau tak bilang tak kena marah lah. Cepatlah, aku nak pergi tandas ni, tak tahan ni, tak kencing. Yalah. Jadi 2 orang pelajar pergi ke tandas. Disuruh 3-2 pelajar perempuan pergi berduaan. Saya tak pasti apa yang terjadi pada mereka pada waktu itu. Ya, tidak pasti apa terjadi pada mereka pada waktu itu. Yang pasti, kejadian ini berlaku pada malam berkenaan. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Yang diceritakan di sini begini bunyinya.
Tolong! 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 Aisyah, Aisyah! Aisyah, tolong! Aisyah! Hah? Kenapa? Kenapa dengan Aisyah? Aisyah, tolong! Cepat, cepat, cepat! Jadi, seorang guru, dua orang ketua pelajar ikut budak ni, seorang pelajar ni yang datang minta tolong. Jadi kita semua lebih kurang ada 30 pelajar. Jadi kita kesemuanya ada 5 ketua pelajar dan seorang guru untuk kem latihan ini. Jadi 3 orang ketua pelajar jaga campsite, 2 termasuk seorang guru lari ikut yang minta tolong ni. Casey nak tahu apa berlaku? Dia bawa kita pergi dekat hujung sekolah. Temannya ni, Aisyah namanya. Si Aisyah ni berada dekat sebatang pohon, lidahnya sedang jilat-jilat pohon yang besar. Aisyah, Aisyah, astaghfirullahaladzim. Aisyah, kenapa boleh jadi macam ni? Apa yang berlaku ni? Hah? Pergi mana? Macam mana? Tak ada. Tadi kan Aisyah cakap nak pergi tandas. Saya cakap dengan dia jangan pergi berdua, 3 orang nanti kena marah. Dia kata tak apa, pergi je, pergi toilet je, pergi, bukan pergi mana, dekat sekolah pun. Habis kemudian awak tetap pergi. Sebab Aisyah kata tak tahan. Saya pun kesian tengok dia. Dia memang nak buang air kecil. Dia jalan masuk tandas. Kemudian dalam tandas tu, selepas tu dia diri depan cermin, dia tengah anu rambut. Tahu-tahu dia diam. Aisyah. 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 Lama dia diri. 5 minit. Terus dia main rambut, dia main rambut. Dan dia menyanyi. Eh Aisyah, jangan main-main lah. Tak kelakar lah. Eh, jangan buat lawak eh. Tiba-tiba Aisyah pusing, jalan keluar daripada tandas. Jadi pelajar ni ingatkan Aisyah tu memang nak keluar tandas, nak balik campsite lah. Mereka pun jalan keluar tandas berdua. Aisyah, aku tengok kau ni lain macam lah. Kenapa dengan kau ni? Aisyah tak layan. Aisyah sebenarnya keluar tandas kena belok kanan. Aisyah keluar tandas, jalan terus, lurus. Dan dia panggil, Aisyah, hey, nak pergi mana ni? Aisyah, Aisyah, ikut Aisyah dari belakang. Tiba-tiba Aisyah jalan dekat atas rumput, pergi dekat pohon ni. Dan kemudian mula menjilat-jilat pohon ni. Pendengar Ria 897, itulah waktunya dia lari. Lari pergi dekat campsite minta tolong. Dan di sinilah kami berdiri sedang perhatikan Aisyah. Aisyah masih lagi menjilat-jilat pokok. Pendengar Ria 897 FM, nasib baiklah guru kami pada waktu itu seseorang yang ada sedikit pengetahuan dalam hal-hal ini. Guru berkenaan pun mula azan. Ya. Tapi sebelum dia azan, dia kata pada saya, Alfred, pergi cari paku dan tukul sekarang. Saya pun cari. Pergi dekat belakang, ada satu makmal. Memang makmal ini makmal untuk bertukang. Pergi dekat belakang, nasib baik ada satu kawasan ni ada paku-paku yang disimpankan. Masuk dalam ambil paku kisi dengan tukul.
Tengah lari nak cari paku tu, dengar guru ni sedang laungkan azan sekuat-kuatnya. Saya datang balik. Cikgu, cikgu ni, ini paku dengan ni. Cikgu tu dah habis azan, kemudian cikgu pergi dekat pokok. Aisyah masih lagi menjilat pohon. Bayangkan mendengar ya. Cikgu ambil paku, letakkan dekat permukaan bahagian atas yang tinggi pada pohon ini, kemudian dia ambil tukul. Sebelum dia ketuk, dia lafazkan kalimah. Bah! Dia ketuk. Aisyah. Angkat lagi. Bah! Ketuk. Paku yang pertama masuk ke dalam pohon. Sampaikan tiga paku diketuk masuk ke dalam pohon. Aisyah pingsan depan mata saya dan yang lain. Jadi, seorang lagi ketua pelajar ni adalah ketua pelajar perempuan yang bantu untuk angkat Aisyah. Angkat, letak ke tepi. Cuba sedarkan dia. Aisyah, bangun Aisyah. Aisyah. Casey. Pohon yang dimaksudkan ini, kalau Casey pergi ke politeknik ini, Casey periksa. Ada paku, Casey. Kesan paku. Makhluk tu dah terperangkap dalam pohon berkenaan. Barang siapa yang tarik keluar tiga paku yang terpacak dekat pohon ini, orang ini akan menjadi pilihan sebagai pendamping yang baru. MJ12 dari Queenstown. Estate perumahan saya ni estate lama. Sini pun seram sejuk. Waktu malam Casey cuba jalan dekat kawasan rumah saya. Sunyi sepi Casey. Saya pernah pergi sana. Memang seram, sunyi sepi. Dan katanya saya pernah dapat panggilan daripada isteri saya. Isteri saya ni kerja shift macam saya. Dan waktu tu memang saya tidak bertugas. Isteri saya baru balik kerja. Dia kata, dia telefon saya dengan nada berbisik lah. Kata isteri, boleh turun bawah tak jemput dia naik atas. Jadi saya tanya kenapa. Dia katanya sejak dari tadi dia berjalan tu, ada seorang wanita ni, seorang perempuan yang agak berusia, ikut dia dari belakang. Isteri saya mula perasan bila dia turun daripada van lah, van transport kerja ni, turunkan isteri dekat kawasan bus stop. Dekat bus stop ni, dia ternampak ada seorang wanita yang agak berusia sedikit lah, sedang duduk dekat bus stop. Tapi memanglah tak ada bus. Mungkin tunggu taksi, mungkin sedang berehat. Jadi apa yang berlaku, katanya di sini, ini benar ataupun tidak, ingat, hanya sekadar hiburan saja ya. Jadi, apa yang berlaku, isteri saya jalan dekat pathway, dekat kawasan laluan pejalan kaki menuju ke arah kolong blok. Dan wanita ini, bila isteri saya toleh ke belakang, jalan ikut isteri dari belakang. Mula-mula tak fikirkan apa-apa. Tak fikir yang bukan-bukan. Jadi isteri saya jalan, dia ikut dari belakang, dan entah macam mana isteri saya ni belok ke sebelah kiri, bukan kanan, belok sebelah kiri. Sebab mata ni tengah sibuk main handphone sampai salah belok. Jadi bila isteri saya salah belok, orang ni pun ikut salah belok. Okey, mungkin memang dia nak lalu tempat yang sama. Bila isteri saya perasan yang dia salah jalan, dia patah balik. Baru isteri saya rasa dia diikuri oleh wanita ini, sebab wanita ini pun ikut salah jalan dan patah balik. Dari situ dia sedang pegang handphone, main game ke, tengah tengok message, dia terus telefon saya. Tengah jalan ni, jalan, isteri saya dapat tulis kejap, perempuan ni ada di belakang, jaraknya dalam lebih kurang 10 hingga 15 meter jauh, dekat belakang. Tengah jalan. Hello? Abang ni Ida, abang Ida. Ah, Ida, ada apa Ida? Abang boleh turun bawah tak jemput Ida? Kenapa Dekat belakang bang, ada perempuan ni, dia tadi ikut Ida bang. Ida tak nak balik bang, nanti dia tahu Ida tinggal mana. Awak tunggu kejap. Saya tak boleh berhenti bang. Saya jalan. Abang turun, abang call nanti Jadi katanya isteri saya pun letak telefon. Ini yang diceritakan oleh isteri pengirim kita lah, Nur Hisham. Dan saya turun bawah, saya tengok isteri saya dah tak ada.
Jadi apa yang berlaku, saya terperasan dekat depan lift ni ada tangga untuk naik ke atas. Dekat tepi tangga berdiri seorang perempuan yang mana ada diceritakan oleh isteri saya. Wanita ni agak berusia sedikit, rambut panjang, pakai macam mana, macam sama orang je. Saya pun telefon isteri saya. Hello, awak kat mana ni? Isteri saya kata dia dekat bus stop. Saya pun tinggalkan kolong blok, pergi ke bus stop. Memang isteri tengah duduk. Saya berdiri, saya kata, mana orang tu? Dan isteri jelaskan orang ni macam mana. Dan saya terfikir, adakah ini perempuan yang sama tadi? Dan saya kata pada isteri, tadi abang rasa abang keluar lip, abang nampak tau dia dekat tangga. Kata saya pada isteri, kan? Seram bang eh? Apa dia nak eh? Tak apa, jom balik. Saya dengan isteri jalan, mata tengok kiri kanan cari perempuan tua ni, tak ada orang. Picit butang lift, pintu lift terbuka, masuk dalam, tutup pintu. Casey naik atas, balik rumah. Dah tak ada lagi lah kelibat wanita yang menyeramkan itu. Inilah pengalaman yang dikongsi sama oleh Wan Zapin. Tempoh hari saya ada pergi satu acara jualan flea market. Flea market, untuk anda yang tak tahu, flea market ni kebanyakan menjual barangan-barangan terpakai lah. Barangan-barangan terpakai termasuk pakaian, perhiasan rumah, aksesori wanita, mungkin gadget-gadget second hand yang dah digunakan dijual, pre-loved item. Seperti itulah flea market yang dihadiri oleh Wan Zapin. Saya ni pergi acara ini kerana isteri, kata Wan Zapin. Isteri saya kata, bang, ada flea market lah bang, saya nak pergi boleh tak bang? Jadi saya kata, okeylah, pergilah, saya temankan dia. Isteri saya memang gila dengan aksesori. Dekat rumah, aksesorinya dah boleh buka satu kedai menjual aksesori. Bukan isteri awak eh. Ramai wanita-wanita yang lain pun sama jugalah. Siapa di antara pendengar Ria yang mempunyai banyak aksesori, sampaikan aksesori anda, boleh anda buka kedai menjual aksesori sini. Jadi kembali pada kisah Wan Zapin ni. Jadi isteri saya beli, tiba-tiba tengah jalan ternampak satu kotak tempat simpan aksesori. Ya, tempat simpan anting-anting mungkin, tempat simpan kalung kecil. Dan tempat simpan ini adalah berbentuk seperti musical box. Ya, kotak, dalam kotak tu kalau buka ada compartment. Agak besar lah benda ni, accessories box ni agak besar. Dan bila kita buka, angkat penutup kotak peti ni, dia akan ada bunyi macam musical box. Kemungkinan seperti ini. Jadi isteri saya tengok berkenan, dia pun beli. Beli, bawa balik rumah, ya, simpan aksesorinya. Masalahnya, malam-malam hari, tengah tidur, benda ni Casey bermain dengan sendirinya. Seram eh. Bunyi musical box ini, kedengaran pada waktu malam, tak ada orang pun buka lid. Musical box ini tidak ada orang, tapi dengan jelas bunyinya memang amat menakutkan. Anda bayangkan anda tengah tidur dan tiba-tiba terdengar bunyi. Siapa pula yang main? Sayang. Ya, bang. Kotak muzik awak tu tak tutup eh? Saya tak buka pun, bang. Awak dengar tak tu bunyi apa tu? Saya pun bangun, tak nak
tak nak bergaduh, malas nak bergaduh, isteri sambung balik tidur, saya pergi bilik sebelah. Ya, bilik sebelah tu adalah walk-in wardrobe isteri saya. Pergi bilik sebelah, musical box tu memang tertutup. Tapi tadi saya dengar bunyi tu datang dari mana. Saya pergi dekat kotak tu, saya cuba buka. Bila saya buka kotak tu, bunyinya sama. Kemudian saya tutup balik. Tutup balik kotak, tengok. Buka balik sekali lagi, saya cuba nak tengoklah betul ke benda ni rosak ke tidak. Saya tutup balik kotak ni. Okey, benda ni okey, saya tengok. Saya cuba angkat sedikit, goyang-goyang. Letak balik, okey tak bunyi. Masuk balik dalam bilik nak tidur. Tengah nak tidur ni Casey, sekali lagi dekat sebelah. Dan mendengar di 897 FM, kali ni benda ni berbunyi, saya malas nak pergi sebelah, kemungkinan rosak, saya tidur sampai keesokan pagi. Keesokan pagi, saya beritahu isteri, semalam awak punya ni mengganggu saya nak tidur. Isteri tak percaya, Casey. Tidak percaya. Malam seterusnya, saya yang tidur, isteri yang kejut saya, Casey. Bang. Abang. Bang, bang, bangun, bang, bang. Ada apa yang? Saya dengar dengan jelas, isteri pun dengar dengan jelas. Bunyi musical box kan disebutkan awal tadi, ya, bunyi musical box tempat simpan aksesori yang baru dibeli dari flea market. Bunyi itu, kemudian di atas bunyi itu ada suara orang yang menyanyi mengikut bunyi musical box itu. Mendengar misteri jam 12. Saya pada waktu itu bangun, terus pergi bilik sebelah buka lampu. Hanya nampak pada waktu itu musical box. Kali ini musical box itu dah terbuka. Siapa yang buka saya tak tahu. Saya pergi sebelah, kata pada isteri, saya nak awak besok pagi keluarkan barang-barang, kotak ni awak pergi buang. Itulah yang isteri saya buat. Sepanjang malam kami diganggu, tapi kami cekalkan hati, kuatkan semangat. Casey, tak tahulah musical box ni ada penunggu ke atau sebenarnya apa yang terjadi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Berikut kisah yang ingin saya kongsi dengan anda. Ini berkenaan dengan tandas. Ini diceritakan oleh Encik Abdul Aziz. Katanya, apa khabar Casey, khabar baik? Saya Abdul Aziz nak berkongsi satu kejadian yang berlaku dalam rumah saya, iaitu tandas dapur rumah saya. Rumah saya ada dua tandas. Satu tandas dalam bilik tidur utama, satu lagi tandas di bahagian dapur rumah. Tandas dekat dapur rumah ini terjadi pada isteri saya. Isteri saya masuk tandas tu tak nak keluar, Casey. Tak nak keluar. Dia masuk dalam tandas, kemudian saya cari-cari isteri satu rumah. Mana isteri ni? Telefon, handphone dekat rumah. Rupa-rupanya isteri saya dekat dalam tandas, tandas dapur rumah saya. Dan dia buat apa dalam tandas? Dia duduk. Duduk dalam tandas sambil tu badannya duduk dekat mangkuk tandas tu, dia hayun badan kiri kanan. Saya panggil, sayang, sayang, keluar. Saya tarik dia keluar. Badan dia ni seolah-olah kaki tu dah di simen. Saya tarik macam mana punya kuat, gunakan tenaga saya sepenuhnya, kata Encik Abdul Aziz. Isteri saya tak boleh berganjak. Tak boleh, Casey. Saya sampaikan rasa muskil. Apa isteri saya buat dekat dalam tandas ni?
Dan kemudian saya menelpon Pak Long saya. Pak Long saya ni datang ke rumah. Dan bila Pak Long cuba bertutur dengan isteri saya, dia tak layan. Dia buat hal sendiri. Badannya tetap hayun kiri kanan kiri kanan. Dan waktu tu dah masuk beberapa jam, isteri saya duduk dalam tandas dapur rumah tak keluar-keluar. Kemudian Pak Long saya ni cuba melakukan sesuatu rawatan lah. Dalam tandas tu nak membaca surah memang tidak digalakkan, kata Pak Long. Jadi apa yang Pak Long saya buat? Pak Long saya azan dekat luar tandas. Ya, azan luar tandas. Dia berdiri mengikut arah kiblat, jari telunjuk kanan, dia tunjuk dekat dalam tandas sambil tu dia melakukan azan. Bila Pak Long saya mula azan, badan isteri yang dihayunkan kiri kanan terus berhenti. Berhenti, isteri dalam keadaan duduk, menunduk ke bawah, rambut menutupi bahagian depan muka, berhenti, terus mendongak ke si. Bila isteri saya mendongak, rambutnya tu masih menutupi bahagian muka. Akan tetapi, ada bahagian tu boleh nampak sebelah mata isteri saya. Matanya sedang tengok dan renung ke arah Pak Long saya yang sedang melaungkan azan. Kesi, pada waktu itu, isteri saya selepas Pak Long saya habis azan, dia terus mengilai. Waktu itu, kata Encik Abdul Aziz, Pak Long saya beritahu saya, sekarang keluarkan isteri kau, sekarang. Sebab waktu itu, waktu isteri saya dalam keadaan lemah. Selepas habis azan, Pak Long dengan saya masuk dalam, isteri cuba lawan, meronta, kami tarik, dapat berjaya keluarkan isteri dari tandas. Dah keluarkan isteri dari tandas, tarik dia, bawa pergi dekat ruang tamu, duduk dekat sofa, Pak Long saya ambil air putih, baca, kasih isteri minum, sapu dekat satu muka. Kemudian Pak Long kata, kau tunggu sini. Pak Long pergi ke dapur, tak tahu apa dia buat. Datang balik, dia cakap dengan saya, kau tahu tak dalam tandas kau ada orang hitam? Saya terdiam. Macam mana boleh ada, Pak Long? Aku tak tahu, tapi tadi aku nampak. Bila aku tutup lampu, aku nampak ada orang hitam dalam tandas dapur rumah kau. Rupa-rupanya, orang hitam ni sejenis jin. Jin jantan yang nampak isteri saya dan suka pada isteri saya. Dari itu, dia tak nak isteri saya keluar dari tandas. Dia nak isteri saya kekal duduk dalam tandas, dekat tandas dapur, menjadi temannya dalam tandas. Jadi saya tanya pada Pak Long, apa yang boleh saya buat, Pak Long? Buat masa ini, jangan gunakan tandas dekat dapur. Engkau, baik isteri kau, jangan gunakan. Gunakan tandas dalam bilik itu dulu. Isteri saya tengok dah okey. Isteri saya boleh bercakap tapi dalam keadaan lemah. Saya pun ucapkan terima kasih pada Pak Long. Pak Long pun balik. Saya bawa isteri masuk dalam bilik, tutup pintu, Kisi. Sayang, kalau saya nak pergi tandas kejut abang boleh tak? Tak apa, abang temankan sayang, tapi jangan pergi tandas dapur, Tandas dalam bilik. Ya, bang. Isteri saya pun tidur. Saya ni masih tertanya-tanya. Casey, tengah baring, daripada dalam bilik, dengar ada orang ketuk. Ketuk besi paip. Teng, teng, teng. Ketuk besi paip, Casey. Teng, teng, teng. Sepanjang malam. Kemungkinan dia panggil isteri saya untuk pergi tandas. Besoknya, Pak Long saya telefon pada waktu pagi, katanya, Aziz, nanti Pak Long datang lagi, nak tengok tandas rumah kau. Pak Long nak cuba halau dia keluar. Pak Long datang, bawa seorang lagi kawan. Pak Long cuba buat apa yang perlu. Dia menggunakan garam kasar, katanya. Dia campak dan tabur dalam tandas rumah. Kemudian Pak Long saya mengambil daun keloh
daun kelo dengan dahan-dahannya, Pak Long saya kebas semua tembok-tembok tandas. Pak Long saya minta saya kunci, sebabnya dekat tingkap saya ni pagar dikunci. Jadi Pak Long saya buka pagar tingkap, buka daun tingkap tu dengan luas, seolah-olah memberi isyarat supaya dia yang dekat dalam ni keluar daripada rumah tandas ni. Selepas upacara itu memakan masa hampir satu jam. Pak Long kata kemungkinan dia dah keluar. Pak Long tak tahu sebab tak nampak dan tak boleh rasakan. Kemungkinan Pak Long nak engkau buat satu malam ni, nanti bila isteri kau dah tidur, Pak Long nak engkau pergi dekat dapur. Pak Long nak kau tutup lampu. Garam ni kau cuba campak dekat dalam tandas. Sekiranya bila kau campak garam ni dalam tandas, kalau dia terus bunyi jatuh, tak, cap, 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 bunyi jatuh, okey, maknanya dalam tu tak ada orang. Kalau kau campak tandas tapi tak bunyi jatuh, tak bunyi jatuh eh, dalam tu masih ada lagi. Saya pun buat, kata Encik Abdul Aziz. Isteri dah tidur, saya pun keluar perlahan-lahan dari bilik, pergi dekat dapur. Saya pun takut ni kesi. Saya campak, campak garam tu, genggaman garam tu, garam kasar campak. Bunyi jatuh atas lantai tandas. Maknanya benda tu dah tak ada, dah keluar dari rumah saya. Sekejap eh, daripada Wati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Wati, saya nak berkongsi ini yang diceritakan oleh nenek saya. Nenek saya punya pengalaman, katanya suruh share pada Casey eh. Jadi saya nak kongsi dengan Casey pengalaman nenek saya ni. Waktu tu nenek saya pada waktu malam sedang nak angkat jemuran sekitar jam 11 malam, sebab baru balik daripada keluar tu, balik rumah. Hujan turun, Casey. Jadi nenek saya baru balik. Saya waktu tu dah tidur. Nenek keluar bersama dengan mak dan bapa saya. Jadi balik rumah, hujan mula turun. Bapa saya pergi bahagian belakang rumah, angkat jemuran lah, angkat galah. Sebab dekat belakang tu gunakan galah, nenek memang tak kuat nak angkat. Bapa saya pergi belakang. Mak saya pula pergi dapur untuk ambil bakul, sebab bahagian depan rumah ni baju digantung lah dekat melalui tali yang dipasang oleh bapa saya. Jadi mak saya masuk dalam untuk ambil bakul, nenek saya katanya dekat luar tengah ambil baju-baju yang disidai itu nak letakkan dalam bakul. Jadi apa yang berlaku, rumah saya ni rumah dekat kawasan Tua Payuh, Kisi. Rumah saya rumah paling corner. Betul-betul sebelah pintu rumah saya adalah tangga untuk naik atas turun bawah. Rumah saya tingkat 7. Berkongsi sama. Jadi nenek saya pada waktu itu, ini yang diceritakan oleh ibu saya kepada saya, nenek saya pada waktu itu dekat luar. Jadi dekat luar, mak saya pun hulurkan bakul, mak, nak mak, taruh kat situ. Kemudian mak saya pergi dapur tolong bapak saya untuk angkat galah, sebab dekat dapur tu ada dalam 5 galah yang dipasang lah. Jadi bapak saya nak kena angkat galah, nak kena gantung. Jadi mak buat dekat dapur, nenek dekat ruang, dekat depan koridor rumah tengah angkat kain yang disidai. Dia angkat. Nenek cakap, tiba-tiba nenek saya dengar waktu hujan dekat belakang tangga, tepi pintu rumah, ada orang beri salam. Assalamualaikum. Nenek saya tersentak toleh ke belakang, memang tak nampak orang. Nenek saya terus ambil pakaian, dah penuh satu bakul. Nenek saya angkat bakul tu nak masuk ke dalam rumah. Sedang nak bawa bakul masuk ke dalam rumah, dua kali nenek saya dengar, Assalamualaikum. Casey, nenek cakap waktu tu bulu rumahnya meremang. Masuk dalam rumah, bakul letak tepi, tengah duduk dekat sofa kerana angkat bakul dan baju tadi. Biasalah, dah usia senja nenek saya pada waktu itu. Nenek saya ceritakan waktu tengah duduk, ibu saya pun datang duduk sebelah nenek. Kemudian ibu saya barulah nak buka tudung yang dia pakai. Tengah buka tudung ni,
dengar orang beri salam. Dengar orang beri salam. Assalamualaikum. Ibu saya pun dengar, kata nenek. Ibu saya pun dengar. Ibu saya secara otomatik, Waalaikumsalam. Nenek saya marah. Kau jawab salam siapa? Mak dengar kan tadi ada orang beri salam. Yalah, kau jawab salam siapa? Nenek saya marah. Lain kali kalau orang beri salam, kau tengok dulu siapa yang beri salam. Jangan jawab. Terdiam. Malam tu dah nak tidur semua. Dah nak tidur, dekat dalam rumah dengar bunyi orang tarik kerusi, tolak kerusi. Sepanjang malam, kata nenek dan ibu saya, orang tarik tolak kerusi, tarik tolak kerusi. Bayangkan pendengar 897 FM. Itulah pengalaman yang dikongsi sama. Nasib baik gangguan itu hanya berlaku untuk satu malam saja. Hello Ria, siapa tu? Ah, hello, siapa tu? Siapa cakap? Mak Mak Iti ada kisah pengalaman. Mak Iti suaranya kurang jelas eh. Hello. Hello Ria, siapa tu? Halo. Hai, siapa tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Razi. Razi, panggilan dari mana Razi? Dari Bukit Batok. Ada pengalaman tentang apa ni? Silakan. Ini pengalaman nak bercerita lah. Kalau zamannya apa ni? Donald Trump. Kalau zaman dulu-dulu, dia dah matilah kena santau. Masa dulu, masa saya tinggal kecil-kecil dulu, kalau 7-7 ni, saya pernah tengok sampai lepas pokok kelapa. Bermakna berapa jelasnya 7-7 ni. Tapi zaman tu, Donald Trump belum ada. Nak bercerita pengalaman saya. Saya pernah duduk dengan seorang bomoh. Andal tu. Kalau ada orang datang berubat dengan dia, memang berjarab lah. Pasal apa? Saya pernah lalui, saya pernah tengok sendiri. Ada orang datang nak berubat dengan dia. Bukan berubat, nak hantar santau. Jadi bomo ni cuma minta namanya, jangan salah ejaan, jangan salah sebutan. Lepas tu bomo tu ni cuma cakap, saya tak nak tanggung, awak tanggung. Penghabisan apa yang dia buat? Dia tenung, dia cari keliling rumah, nampak cecak. Dia tunjuk cecak tu jatuh. Dia suruh orang melawat. Itu aja jawabnya. Dia suruh orang pergi melawat. Itu pasal saya cakap, kalau Donald Trump hidup zaman dulu, dia dah mati dah. Cuma terima kasih, sekian. Jadi orang yang kata merawat tu, mana orangnya? Masih ada lagi? Saya sekarang umur dah 60 lebih. Dah tak ada lagi lah. Dah tak ada lah. Terima kasih ya. Terima kasih kembali. Nampak? Sehandal-handal manusia yang dikatakan tadi pun tetap akan meninggal dunia juga. Apa khabar Casey? Kepada para pendengar Ria 897 FM. Nama saya Abdul Rahman. Saya ingin berkongsi satu pengalaman dalam hidup saya. Pengalaman ini boleh disifatkan sebagai pengalaman misteri yang berlaku. Ini berkenaan dengan saya dan juga bekas istri saya.
Saya berpisah dengan istri, kata Encik Abdul Rahman, beberapa tahun yang lalu. Perpisahan kami ini seperti perpisahan kebanyakan yang lain, perpisahan yang tidak diinginkan oleh saya. Ini kerana istri saya telah pun ditangkap oleh saya, bukan sekali, malah beberapa kali bermain kayu tiga. Sebelum tu KC, biar saya jelaskan dahulu. Bukan saya nak riak, bukan saya nak bongkak, tapi lebih ingin menggambarkan situasi yang saya alami. Jadi semoga yang mendengar dapat memahami dan tidaklah anda judge apa yang akan saya ketengahkan ini. Saya terpaksa berpisah dengan isteri. Walaupun isteri saya merayu-rayu minta maaf, sujud pada kaki, cium telapak kaki, saya tak akan maafkan dia lagi. Casey, sudahlah. Cukup sudah. Dah banyak kali dia lakukan, tetap berbuat benda yang sama. Sampaikan mak mertua saya datang merayu-rayu. Kata tolonglah, janganlah, jangan. Saya tak boleh. Jadi, saya nak ceritakan ni, saya adalah seorang lelaki yang mempunyai kerjaya yang baik. Kalau saya cakap baik ni, bukan setakat kerja. Pendapatan saya setiap bulan 5 figure, Casey. Hidup saya senang. Isteri saya pun hidupnya senang. Tapi masalahnya saya terlampau sibuk dengan kerja. Sentiasa pergi luar negara untuk meeting. Tapi saya tidak pernah mengabaikan tanggungjawab sebagai suami. Nafkah setiap bulan tak pernah putus. Saya akan berikan dia duit untuk shopping, beli barang, bawa dia luar negara untuk bercuti. Tidak pernah putus. Cuma masa saya bertugas tu kadangkala terpaksa tinggalkan dia untuk beberapa minggu kerana saya harus outstation. Waktu saya pergi inilah, isteri saya akan mencari alternatif lain sebagai pasangan hidup. Saya memang tak tahu, tapi perkara ini dah berlaku dalam masa 2 tahun. Dah 4 kali, Casey, ia berlaku. Kali pertama saya maafkan, kali kedua maafkan, ketiga maafkan. 4 kali kalau saya nak maafkan lagi isteri saya. Saya adalah jantan bodoh. Saya tahu kenapa isteri saya tak nak berpisah dengan saya. Sebab walau bagaimanapun, walau apapun katanya di sini, at the end of the day, you perlukan duit untuk hidup, bukan cinta. You perlukan duit untuk hidup, bukannya nafsu. Jadi, saya ni seorang lelaki yang berduit. Pastinya isteri tak nak lepaskan saya. Turun naik mahkamah, Casey. Sebabnya dekat mahkamah ni, kalau kita nak berpisah, tanpa membayar 1 sen kepada isteri, sebab isteri yang bersalah, kita kena ada bukti. Kena ada bukti, tunjukkan yang dia ni bermain kayu tiga. Dia tak boleh senang-senang datang mahkamah. Oh, saya nampak isteri saya curang. Saya nampak isteri saya keluar dengan lelaki, maka itu saya nak berpisah dengan dia. Jadi saya tak payah bayar dia duit apa-apa pun setiap bulan. Jadi saya harus jelaskan, anak bagaimana, siapa nak jaga. Saya nak jaga sebab saya boleh, harus buktikan yang dia adalah wanita yang tidak bertanggungjawab. Inilah masalahnya. Bila saya beria-ia, isteri saya mula rasa yang saya ini memang benar-benar tidak sayangkan anak-anak. Kalau tak sayangkan dia, tak kisah. Kita patut bersatu dan teruskan perhubungan sepasang suami isteri kerana anak. Saya kata saya boleh hidup tanpa dia dan saya boleh hidup dengan anak-anak saya. Tapi dia tak nak, Casey. Sejarah hitam bermula setelah saya katakan saya nak bercerai dan melafazkan talak depan mata isteri saya. Bayangkan pendengar di 897 FM. Setelah saya lafazkan, isteri saya daripada menangis, terus bertukar menjadi orang yang lain. Jantan bodoh. Kau nak tinggalkan aku? Hey, kau fikir aku nak sangat ke kau? Ha? Muka tak handsome, gemuk.
Tak apalah, macam kau punya muka 10 aku boleh carilah. Saya hanya berdiam diri saja. Aku merayu dekat kau, kau buat aku macam bodoh. Tengoklah nasib kau nanti. Anak aku nak. Hidup kau, tengok ajalah. Dari situ keadaan hidup saya take a turn, Kisi. Katanya perubahan yang amat ketara sangat-sangat. Buat masa itu isteri tinggal dengan saya. Maaf, anak-anak saya tinggal dengan saya. Isteri tinggal di rumah ibunya. Saya tidak benarkan isteri mengambil anak-anak. Walaupun kami secara sah belum berpisah sebab kena pergi mahkamah, Kisi. Turun naik mahkamah ni kadang-kadang makan tahun, setahun mungkin. Isteri pun duduk rumah ibunya, saya dengan anak-anak. Jaga anak-anak dengan pembantu rumah dalam rumah. Malam-malam hari, anak saya datang bilik. Ayah, ayah, sayang tak tidur. Ayah, nak tidur sini boleh tak? Boleh, tidur sini. Anak saya ni atas katil. Saya baring, saya tidur. Dah, tutup mata tidur . Besok malam pun sama. Begitu malam-malam berikutnya, ingatkan mungkin dia rindukan ibunya. Jadi dia mengambil alternatif saya sebagai tempat dia luahkan perasaan rindunya. Ingatkan macam itulah. Sampaikan pada satu malam, pembantu rumah. Sir, yes, ada apa? Sir tak nak panggil ustaz datang tengok rumah, sir. Panggil ustaz? Kenapa pula aku nak panggil ustaz? Dia diam. Sir tak perasan ke? Akila malam-malam selalu masuk bilik tidur dengan sir. Oh yes, ha. Kenapa ? Pembantu rumah beritahu setiap malam yang panggil dia masuk bilik tidur dengan saya adalah kerja pembantu rumah saya. Kamu kejut dia suruh tidur dengan saya? Ya, sir. Kenapa? Kenapa tak biarkan dia tidur je? Ha? Kemudian pembantu beritahu, sir, bukan saya tak nak, sir. Sebab dalam bilik, sir, dalam bilik Akila, ada orang hitam. Ha? Orang apa? Orang hitam, sir. Jadi kamu? Saya duduk dalam bilik, saya harus pastikan orang hitam tu enggak keluar, sir. Saya sayang sama Kila. Benar ni? Benar, sir. Pendengar Mister Jam 12, pada waktu itu tidak terfikir itu adalah perbuatan bekas isteri saya. Sampaikan pada satu malam, saya tak kerja selama 3 hari. Saya diberi cuti 3 hari, Kesi. Kerana outstation. Tengah duduk dekat ruang tamu, anak-anak dah tidur. Saya tengah duduk, tengah catch up dengan saya punya email. Tiba-tiba saya dengar anak saya panggil nama saya. Tapi panggilan tu datang daripada dapur rumah saya. Ayah. Kila, kejap. Ayah habiskan ni kerja, kejap. Dalam masa 5-10 saat saya dah habis send email. Saya pun tulis, Kila, saya jalan menuju ke arah dapur. Tengok anak saya tak ada. Tadi aku dengar macam orang dekat dapur.
Saya patah balik ke dalam bilik. Anak saya pun tak ada. Pembantu rumah tidak ada bersama dengan saya pada malam itu. Saya suruh pembantu rumah saya pergi ke rumah mak saya dan tolong mak saya dekat rumahnya kerana esok mak saya ada appointment. Jadi mak saya perlukan orang untuk temankan dia. Besok pagi pula saya ada lagi appointment yang lain, tak dapat saya hantar mak. Saya nampak dalam bilik anak kosong, tak ada orang. Eh, mana anak aku ni? Rupa-rupanya anak perempuan saya tidur dalam bilik saya. Tak tahu bila dia jalan, tapi dia ada dekat katil. Tak apa. Tengah duduk, tengok ruang tamu, tengah reply email, tengok TV, reply email lagi. Saya toleh, saya jenguk dalam bilik anak, saya nampak anak saya tengah baring dekat atas katil. Eh, tadi baru nampak dekat bilik. Ini atas katil, dalam bilik dia pula. Saya berdiri, saya tengok. Kilah. Anak saya terbangun, tengok. Ayah. Ah, Kilah tidur-tidur eh. Nak tidur dengan ayah tak? Dia anggukkan kepala. Ah, jom, ambil bantal cepat. Ambil bantal. Saya pergi jenguk dekat bilik saya. Tak ada orang, Casey. Jadi dah masuk dalam bilik, dah nak settle down, nak tidur. Anak saya baring. Anak saya kata, ayah, ambilkan Nobi. Kata anak saya. Nobi itu adalah anak patung beruang yang dia suka peluk waktu dia tidur. Saya pun pergi sebelah nak ambil beruang tu lah. Masuk dalam bilik anak, ambil beruang tu, saya toleh. Astaghfirullahalazim, Casey. Dekat belakang pintu ada susuk tubuh hitam, mata merah tengah tengokkan saya. Pendengar Ria 897, baru saya percaya, kata pembantu rumah saya. Saya bayar orang datang rumah untuk baca Yasin, untuk baca Quran pada hujung minggu. Saya bayar orang untuk semahkan rumah. Alhamdulillah, rumah dah bersih, dah disema, dah dihalau segala yang ada dalam rumah, dah dikunci, dah dipagar. Malam-malam, Casey, berikut malam yang ketiga, Casey, selepas saya ternampak benda tu, bayangkan pendengar Ria 897, benda tu dah tak boleh masuk dalam rumah lagi. Saya dengan anak tengah duduk dekat ruang tamu, pukul 9 lebih malam, ada orang ketuk tingkap, Casey. Ketuk tingkap dekat dapur rumah saya tingkat 7. Siapa boleh ketuk tingkap tingkat 7? Saya tahu itu adalah perbuatan bekas isteri saya yang tak puas hati. Tapi alhamdulillah, nasib baik saya dapat pembantu rumah yang baik. Dia dapat kesan, dia beritahu saya lebih awal. Saya pun boleh pagar rumah tu dengan lebih awal. Kalau tidak kerana pembantu rumah, saya pun tak buat apa-apa. Kemungkinan akan menjejas saya dan juga anak-anak saya. Yang ini kita jawab panggilan. Siapakah gerangan di hujung talian? Oh, baru nak jawab eh. Dah letak di dia. Hello, selamat pagi. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ya, selamat pagi, Casey. Selamat pagi. Siapa bercakap ni? Ya, saya Nabil daripada Kulai. Orang Kulai eh? Nabil Kulai. Ya, kes. Orang Kulai, Casey. Kisah tentang ya, apa ni? Casey. Silakan. Saya nak bercerita tentang sesuatu agak luar jangkaan, Casey, berlaku. Wah, awak dekat luar ke? Bunyi cengkerik semua. Saya tengah tugas ni, Casey. Oh, tugas dekat mana ni? Saya di Kulai, Bandar Putra, di pengawal keselamatan. Oh, sampai dengar bunyi cengkerik kuat eh. Seram pula bunyi tu. Okey, Casey. Silakan. Teruskan cerita saya. Silakan, Casey. Silakan. Baik, Casey. Kisah ni berlaku di awal tahun 2000 lah, Casey. Mm-hmm. Ini dikongsikan oleh ibu saya sendiri, Casey. Mm-hmm. Jadi, apa yang berlaku, Casey? Mm-hmm. Mak saya ni meniaga nasi lemak, Casey. Mm-hmm. Jadi, rumah saya ni adalah rumah jenis rumah flat lah. Mm-hmm. Jadi, mak saya ni biasa meniaga pada pukul 3 pagi, dia dah sediakan makanan. Mm-hmm. Yalah, untuk meniaga di pagi hari. Jadi, apa yang berlaku, Casey? Mm-hmm. Pukul 3 pagi, mak saya akan masak nasi lah, kan? Jadi, apabila mak saya masak nasi tu, dapur saya ni bersebelahan dengan jendela. Mm-hmm. Maksudnya, koridor lah. Berdekatan dengan koridor, kira di tingkat berapa rumah saya? Maksud saya dalam di tingkat 3 ataupun tingkat 4 lah macam tu rumah saya kan. Jadi apa yang berlaku, apabila mak saya tengah masak ni,
tiba-tiba di jendela tu ada seseorang menegur mak saya. Masak apa tu kak? Ya Allah. Mak saya terkejut besi. Astagfirullahaladzim. Saya pun. Jadi bila mak saya pun macam terkejut lah kan. Siapa pula yang menegur di jendela kan? Mak saya dengan keadaan yang agak kelam kabut lari masuk terus ke kamar. Sampai ke pagi nasi lemak hangus tak tengok pun kasi. Itulah kisah. Jadi memang pelik kasi. Terima kasih pak. Siapa yang menegur di tempat 4 atau 3 tu saya tak pasti. Sampai ya memang seram lah pukul 3 pagi orang tegur macam tu. Terima kasih. Terima kasih. Memang seram kasi. Ya terima kasih. Assalamualaikum kasi. Waalaikumsalam. Selamat bertugas pada abang kita. Pengawal keselamatan dia penting untuk menjaga keselamatan. Menjaga ketenteraman supaya tidak diceroboh. Jadi pada abang-abang pengawal keselamatan, terima kasih. Kalau ada kisah abang pengawal keselamatan nak berkongsi sama, silakan. Ketika bertugas, memang agak kita bayangkan seram lah. Sorang-sorang tengah mengantuk, masak nasi untuk dijual. Tiba-tiba kita ni tak jangkakan ada orang. Terdengar orang kata, masak apa tu? Ayo. 669-11897. Hello, selamat pagi. Hello, Ria. Selamat pagi. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Ini Eddie daripada Woodlands. Orang Woodlands, Jadi, pengalaman Eddie tentang apa ni? Silakan. Pengalaman saya waktu saya dulu kerja jaga penjara. Oh, okey. Dulu dekat Queenstown, Imana, dekat dalam penjara. Pengalaman saya ini agak luar biasa sikit gitu. Pasal apa? Waktu malam tu bila dah roll call tu semua dah tutup. Tapi bila kita dah lock, dah master roll call semua dah habis, dekat CCTV ada capture image jalan-jalan dalam dekat landing apa, landing penjara. Jadi bukan saya seorang lah, ada 2-3 officer juga yang nampak lah. Tapi ada satu ESP ni, dia orang lama lah, dah dekat 20 lebih tahun. Dia cakap ini semua yang mana pernah bunuh diri dalam sel. Jadi dia kata jangan hiraukan lah, kalau nampak lah kan. Dia kata apa sih, kita buat bodoh je lah. Sampailah itu kita. Itu je kasi. Jadi anda sekarang dah tak bertugas sebagai penjaga warden di prison lah? Oh, saya dah upgrade daripada warden, sekarang saya jadi steer. Jadi terima kasih pada abang kita. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum kasi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Berlaku pada waktu hujan. Seorang lelaki dalam kisah ni ini adalah kiriman daripada seorang perawat. Beliau adalah katanya, apa khabar KC? Assalamualaikum. Dan nama saya adalah Hisham. Ya, Hisham berkongsi. Saya pernah merawat seorang pesakit saya yang mana lelaki ini memelihara makhluk polong. Untuk pengetahuan yang tak tahu, polong selalunya mempunyai tuan lelaki. Polong ni adalah jin betina ataupun hantu polong perempuan ni lah. Tuan dia adalah lelaki. Polong ni bertugas bertindak sebagai pendamping tuan. Dia adalah khadam. Bila disuruh lakukan sesuatu, polong akan buat. Lakukan sesuatu adalah untuk menjatuhkan musuh-musuh seseorang itulah. Kalau misal kata saya pelihara polong, kalau saya kata seru polong tu untuk pergi ke rumah si fulan dan tolonglah, kasihlah dia jatuh sakit, polongnya akan buat. Ini tugas polong. Dan dalam masa yang sama ni saya kena beri makan lah pada polong tu. Makanan dia adalah, dan kalau dah tak mampu nak beri makan, polong tu akan makan tuan. Sebab tu lazimnya kalau saya datang menolong orang, kata Hisham, kalau saya datang menolong orang yang ada masalah memelihara makhluk polong, lazimnya orang-orang ni dalam keadaan darurat. Maksudnya ni, dia dah pun menjadi mangsa, polong makan tuan. Jadi kisah yang nak dikongsi sama seperti ini, katanya Hisham.
saya dipanggil ke rumah ni. Polong makan tuan. Kesian kes saya tengok kes ini. Ini antara kes paling teruk. Lelaki ini terbaring dekat atas katil. Tangannya saya nampak tulang dengan kulit saja. Tulang dengan kulit kesi. Badan dia dah melengkung. Wajahnya cengkung. Mata terjojol terbeliak sebab dah kering tubuh badannya. Perlahan-lahan polong tu makan dia. Inilah masalahnya. Jadi saya pada mulanya bila dapat panggilan tu, saya tanya apa sebabnya, dan pemanggil tu cuba ceritakan sedikit sebanyak. Jadi supaya saya tahu bagaimana nak berdepan dengan masalah ini bila saya sampai ke rumah orang tu, kata Hisham. Jadi akhirnya saya sampai, saya dapat lihat wajah lelaki, dan kemudian saya nampak pula dekat satu sudut dekat atas katil ni ada seorang perempuan tengah duduk bersila, ya, tunduk ke bawah, rambut tutup wajahnya, tengah hayun badan. Hayun kiri kanan, kiri kanan. Kemudian saya tanya, ini siapa? Oh, katanya ini isterinya. Isteri? Ya, saya. Kenapa dengan dia? Tak tahulah. Sejak tadi dia macam ni. Jadi saya cubalah. Saya cuba cakap dengan pesakit. Pesakit ni tengah baring. Dia boleh bercakap dengan saya. Tapi bila tengah baring tu, dia akan macam dalam keadaan kesakitan tau. Dia baring, dia... Cik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cik, saya tahu cik tengah sakit sekarang ni. Tempat paling sakit dekat mana? Kemudian mendengari 897 FM. Dia tunjuk kaki. Saya tengok kaki bengkak ke si. Ada bekas lebam. Cik, itu isteri cik ke? Isteri saya. Tolong selamatkan dia. Jadi, wanita ni tengah duduk tau. Duduk bersila dekat atas katil, tepi suami, dekat sebelah kaki. Tengah duduk bersila, tunduk, badannya membongkok. Dan badan hayun kiri kanan, hayun kiri kanan. Kemudian, cik tahu apa jadi dengan isteri cik? Cik, cik tahu apa jadi dengan isteri cik? Ada polong. Ada polong? Polong tu masuk dalam badan isteri ke? Tak. Abi? Polong dekat atas dia. Pendengar ya, bila saya toleh saya tengok isteri dia, baru saya perasan isterinya tengah duduk bersila tapi badannya bongkok ke si. Macam dekat bahu ada benda duduk. Terus meremang bulu rumah. Waktu tu saya arahkan yang lain semua keluar kecuali bapa kepada orang ni yang telefon saya. Yang lain tolong keluar, saya nak lakukan upacara rawatan. Saya takut nanti dia berpindah pada awak semua. Pak cik tunggu sini. Pak cik jadi saksi. Lain semua keluar dan kanak-kanak jangan duduk dalam rumah, bawa turun bawah. Pergilah kedai ke. Nanti dah selesai, telefon kita boleh naik atas, ya. Jadi mereka pun keluar rumah setelah arahan diberikan oleh Hisham, yang berkongsi kisah ini. Saya mula membaca ayat ruqyah. Saya baca ayat ruqyah. Yang lelaki tengah baring, tengah sakit ni, makin kuat dia makin kuat dia seolah-olah macam meraung ke si. Saya baca lagi surah ruqyah. Si sang isteri yang tengah duduk hayun lagi laju, lagi laju. Tiba-tiba sang isteri angkat tangan dia hayun kiri kanan kiri. Tahu-tahu dia berhenti ke si. Berhenti pula. Sekarang
aku dah dapat perhatian kau. Aku nak berbual sekejap dengan kau. Boleh kan? Ni. Sudahlah. Keluar sudah. Jangan duduk sini lagi. Eh? Pergi ke tempat lain. Hah? Pergi tempat lain. Aku tak boleh pergi tempat lain. Sebab tuan aku dekat sini. Tuan kau? Tuan kau mana satu? Hah? Mana satu? Tunjuk kat aku tuan kau mana satu. Isteri yang tengah duduk, kepala tunduk, rambut tutup muka, tangan dekat atas. Tiba-tiba tangan sebelah kanan ni turun. Dia tunjuk suami dia. Ini tuan aku. Selagi tuan aku hayat di kandung badan, aku tak akan pergi tempat lain. Ini tuan kau. Dah kering macam ni, tengah dalam keadaan sakit macam ni, engkau panggil dia tuan. Tuan kau bukan ni, tuan kau dekat atas. Maha Pencipta. Tuan aku depan aku. Dah bertahun aku khidmat dengan dia. Sekarang aku nak makan sampai mampus. Saya terus baca lagi surah Rukiah. Daripada duduk bersila, Casey, tangan atas, hayun kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tiba-tiba dia terus berdiri, Casey. Berdiri dan menghasilkan bunyi macam bunyi serigala. Pendengar Ria 897 FM. Saya baca sampai satu surah. Perempuan yang tengah berdiri jatuh ke sini. Sebelum dia jatuh, saya perasan dia walaupun berdiri, badannya membungkuk. Ini kemungkinan benar ada benda duduk dekat bahu dia. Dia pun jatuh dekat atas katil pingsan. Suami berhenti daripada meraung kesakitan. Saya tanya suami, sekarang mana? Awak nampak tak dia? Dia nak toleh pun tak boleh. Mata dia je yang bergerak. Tengah baring ni, tangan kiri kanan kat tepi. Badan lemah ni. Mata tengah. Tengok kiri, tengok kanan, tengok atas, bawah. Tak ada. Kata suaminya tak ada. Saya pada waktu itu nak lecture dia suruh kenapa pergi pelihara polong pun tak sampai hati. Orang dalam keadaan macam ni, dalam hati saya, kenapalah kau pergi simpan polong? Kan dah menyusahkan hidup kau dengan isteri. Isterinya bangun, saya kata pada bapa dia, "Encik, tolong bawa isteri dia keluar, cik. Nanti saya akan tengok dia dekat luar. Ni saya nak habiskan ni dulu." Saya pun pendengar Ria 897 FM. Saya angkat lelaki ni yang tengah baring. Saya nak dudukkan awak eh. Okey, bangun eh. Casey, badan kurus kering. Nak tarik macam nak tarik gajah berat. Hai, beratnya. Berat Casey. Tak boleh duduk. Dari baring tu terbaring. Saya cuba baca lagi. Saya baca surah. Saya sembuh. Okey, 1, 2, 3. Bismillah. Baru bangun Casey. Kenapa saya bangunkan dia? Sebab saya nak tepuk belakang dia dengan membaca beberapa surah. Setiap kali baca, tepuk. Pap,
Dia sendawa, bau sendawanya busuk seperti bau bangkai. Busuk ke si? Pertama kali saya tepuk dia sendawa, saya sampai tersedak kerana terlampau bau busuk. Buat lagi, buat lagi, tepuk lagi. Kemudian dah beberapa kali, dah rasanya dah kurang, saya baringkan dia. Terdengar misteri jam 12. Anda bayangkan, mula-mula pelihara pulung sebagai pendamping khadam, konon-konon boleh jadi the protector, boleh membalas dendam. Yalah, konon-konon, bila dah tua, pulung makan tuan. Hello. Selamat pagi, siapa tu? Din. Panggilan dari mana, Din? Daripada tempat tugas. Di mana anda bertugas sekarang ni? Di kawasan ni, Ang Oh, dan pengalaman Din tentang apa? Silakan. Okey, pengalaman saya ni masa saya bertugas di tempat kerja lama. Di kawasan Kalang. Okey, sebagai apa ni? Pengawal keselamatan? Ya, saya. Wah, ni pengalaman apa? Silakan. Okey, masa tu memang saya kerja shift pembina malam. Jadi bangunan ni dia dua tingkat. Tempat ni kira untuk ni tempat ni dipanggil sports council lah. Jadi bila saya macam biasa saya pergi ronda. Jadi setiap tempat staff yang dah balik tu saya ditugaskan untuk menutup lampu atau aircon. Jadi tinggal dia tingkat pertama semua dah clear, dah semua staff dah balik. Jadi saya pun dah tengok okey lah line clear. Jadi saya pergi tingkat 2. Nampak satu perempuan Cina ni, biasa saya berbual dengan dia lah. Cakap cerita waktu dia, you go back so late lah. Dia tengok saya, dia tenung, dia marah saya. Dia cakap, don't disturb me. Tapi suara dia tu garau. Tapi saya pun macam terperanjat. Kenapa ni ama ni nyari-nyari? Kenapa dia macam-macam marah ni? Tapi saya ingat, mungkin dia stress lah, banyak kerja agaknya. Okeylah, saya pun carry on lah, pergi rounding lah, pergi ronda. Saya turun, nak turun pergi sampai kaunter tu. Saya nampak wanita tadi tu dekat depan tengah tunggu teksi nak balik. Dalam hati saya, takkan sekejapan dia boleh ada kat depan gate tu tengah tunggu teksi. Pasal bangunan ni dia ada side gate ada 5. Kira orang pagi dah check petang dah lock lah. Jadi malam saya cuma standby. Orang yang staff yang last balik tu, dia dah balik, dah confirm dah tak ada orang, saya kena lock itu gate. Jadi saya pergi dekat depan gate tu, saya tanya dia. Cakap, sister, just now I saw you upstairs side. Dia cakap, no. I'm the last person to leave. Confirm there's nobody inside the office. Tapi saya pun dah macam blur tau. Dah macam lost. Saya fikir balik, ini ama ni ajak-ajak gurau ke apa ni? Habis tu dia dah taksi dah sampai. Dia cakap, okay, good night, brother. See you tomorrow morning. Dia cakap, okay, good night. Saya pun lock pintu gate. Saya naik balik atas tengok tempat yang tadi memang tak ada orang. Jadi table lamp tu saya dah matikan. Bila saya nak turun balik, tandas wanita tu daripada dalam macam ada orang macam terajang ke macam pas pintu. Jadi saya pun tak toleh belakang, saya baca apa yang saya tahu, saya teruskan pergi dekat kaunter. Saya duduk, saya fikir sampai pagi, saya tak boleh, saya kan nak rehat lah. Terus tak boleh tidur, saya duduk sampai pagi. Itu yang saya rasa pelik lah. Itu je kisahnya. Terima kasih ya. Okey, terima kasih Casey ya. Kembali terdekat kisah yang dikongsi oleh seorang pengawal keselamatan. Apa khabar Casey, para pendengar Misteri Jam 12? Saya Encik Al-Bakri nak berkongsi berkenaan dengan seorang kenalan yang kita panggil dia Abang Haji. Beliau ni dah pergi haji 2 kali ke 3 kali kalau tak silap saya. Kita pun tahulah, nak pergi menunaikan ibadah haji ni bukan murah ke si. Di Singapura ada kalanya memakan seorang sampai hampir antara $10,000 hingga $12,000. Kalau dah pergi 3 kali, maknanya dah nak dekat $40,000 lah, $36,000, $40,000. Yalah, dekat sana nanti belanja makan lain. Dan seorang tuan haji ni dah pergi haji sebanyak 3 kali kalau tak silap saya, katanya Encik Al-Bakri. Memanglah tu rezeki
rezeki yang dia miliki untuk menunaikan ibadah haji sampai 3 kali, kata Encik Al-Bakri. Tapi saya dapati teman saya ni dia agak berlainan sedikit. Dia nanti kalau berjalan, tangan dia akan letak belakang ke si. Dia letak belakang, badan membungkuk. Macam itulah cara dia berjalan. Pada mulanya saya tak fikir bukan-bukanlah. Tapi setelah ditegur oleh seorang lagi teman. Teman ni bukan teman kita selalu hangout ke si. Dia adalah kawan yang tinggal dekat kawasan lain. Oleh kerana pada hari itu ada sesuatu lah, dia datang jumpa dengan saya. Dia saya ajak makan minum, dan tengah makan minum tu dekat daerah kawasan Commonwealth katanya di sini, ya, tempat pusat makanan Commonwealth. Oh, saya pernah pergi sana. Tadi baru pergi dengan anak, beli nasi ayam dekat kedai Edmund Chicken Rice. Jadi berbalik pada kisah yang dikongsi oleh Al-Bakri ini, katanya teman saya ni datang tengah makan dengan saya. Kita pun tak nampak kawan saya lah, Abang Haji ni, di jalan bungkuk, tangan dekat belakang ini. Kemudian apa yang berlaku? Teman saya kata, eh, tu siapa tu? Oh, tu kawan akulah. Eh, kawan kau eh? Hmm, asal? Tak adalah. Kau tengok dia jalan macam tu. Dan saya tanya dia, kenapa eh? Tak adalah. Entahlah, aku tak tahu betul ke tak lah, kata teman saya ni. Kata orang-orang tua, kalau nampak ni orang jalan membungkuk badan dengan tangan dekat belakang tu macam menada jalan gitu, orang tu sedang mendukung toyol. Dukung toyol? Alah. Kemudian dia beritahu lagi, dukung toyol ajak pergi keluar buat apa eh? Tak ada hasil. Eh, kau ni macam tak tahu pula. Toyol ni kan kerja dia curi duit. Jadi, dia dukung toyol. Dia jalan dekat kedai-kedai orang. Ini aku tak cakap Pak Ji tu buat. Aku pun tak tahu dia ada pelihara toyol ke tidak. Tapi ini kau dah tanya aku, aku beritahu kau. Orang yang ada toyol ni, dia akan dukung toyol. Ha, dia bawa toyol dia keluar. Bila dia bawa tu keluar, dia jalan. Dia jalan dekat kedai. Nanti dia beli makan ke, dekat rumah orang ke, dia akan bercakap dengan toyol. Ha, misal katalah, kalau dia nak curi duit daripada gerai A. Dia pergi dekat gerai A, tangan dekat belakang ni jalan, jalan, jalan. Misal kata gerai A jual nasi lemak. Aha, dia kata, dek, nasi lemak satu eh. Nanti dia tengok orang tu. Dia tengok, matanya tengok orang tu ambil duit, letak duit dekat mana, simpan duit dekat mana. Begitu. Jadi dia akan beritahu, toyol ni, eh, kau tengok ni, benda ni disimpan dekat sini, kau ambil dekat sini. Toyol ni tidak akan boleh mencuri duit seseorang tanpa tuan dia atau toyol ni pergi ke rumah orang tu, pergi ke tempat orang tu dan tahu di mana orang tu simpan duit. Sebab itulah bank ni tak pernah pun kena curi duit dengan toyol. Siapa nak pergi masuk dekat bank punya peti simpanan, kata kawan saya. Saya pun kata, tak ya juga eh. Jadi mengikut apa yang dia ceritakan pada saya, kata Cik Al-Bakri, toyol kena keluar dengan tuan, tuan dia kena tunjuk, kau kena ambil duit kat sini, dan barulah balik rumah. Selepas waktu malam tu, dia akan keluar melakukan kerja mencuri duit. Tapi gerai makan tak adalah. Bukan. Sebabnya gerai makan ni, orang yang meniaga, duit semua dia bawa balik. Nanti toyol datang, buka laci kering. Jadi saya tak pasti apakah tujuan Tuan Haji tu bawa toyol lah, mengikut penjelasan daripada seorang teman kenalan saya ni. Jadi saya pun tak nak fikir bukan-bukan lah eh. Tak mungkin lah Pak Haji ni dah haji 3 kali, takkan nak curi duit orang. So saya pun duduk berbual-bual, saya nampak dia lagi. Saya kata, Cik, apa yang berlaku Kisi? Bila dia datang dengan saya, dia panggil tangan dan saya nak salam dia ni. Dia kata, nanti tak apa. Jangan apa-apa, duduk-duduk. Tak kasih saya salam. Tangan dia dua-dua masih dekat belakang. Dia kata, tak apa, duduk-duduk. Saya pun macam hairan pula. Jangan-jangan betul tak kata kawan saya ni. Dia ni, Pak Ji ni, ada pelihara toyol. Entah macam mana, Casey. Saya sangka baik. Saya berhusnuzon, bersangka baik. Pak Ji ni takkanlah ada simpan toyol. Dah pergi haji 3 kali. Jadi, sengaja bercakap, cakap. Saya bercakap, Cik, duduklah ya pun, tangan dia tadi kat belakang. Apa? Ada pelihara toyol ke? Teman saya tengok saya, dia beliakkan mata.
Pak Haji ni tengok saya, tiba-tiba berikan satu renungan dan tenungan macam, "Engkau apa hal?" Saya ni yang tengah cakap, niat saya nak bergurau. Tapi sebenarnya, Pak Haji ni memang ada bawa tuyul. Jadi dia tengok saya dah tenung. "Ah, tak apalah, aku nak jalan." Dia pun jalan, tangan dekat belakang, jalan laju ke si. Tinggalkan kawasan kami sedang melipat. Sampai ke saat ini, saya nak tahu ni, betul ke Pak Ji ni ada pelihara tuyul? Saya rasa betul kot. Sebabnya bila saya cakap, "Pak Ji, duduklah." Lepas tadi diri, macam dekat belakang ada tuyul. Member ni terus marah ke si. Dan berlalu pergi, tanpa salam, tanpa cakap selamat tinggal pun. Terima kasih dan selamat tengah malam. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Cik. Siapa bercakap ni? Ni saya Rizwan ni, dari Hougang. Rizwan dari Hougang. Dan pengalaman tentang apa, Rizwan? Silakan. Ini betul bukan pengalaman saya, tapi saya pernah kerja pegawai keselamatan. Kawan saya, kawan saya so-called the in-house lah dekat Suntec City. Okey. Saya pun kerja security juga, tapi saya agency lah. So ini yang dia ceritakan kat saya, yang time itu dia punya kawan in-house juga pergi patrol dekat Suntec City. Suntec City ada 5 tower tau. Saya tak cakap tower mana lah, dia pergilah. So kalau malam kerja, mesti ada 2 orang. Satu agency, satu in-house. So kalau dia naik pergi clocking kat tempat office. Office kalau keluar lift, selalunya malam cuma ada 1 atau 2 lift je yang boleh gerak lah. So kalau dia naik lift, kalau dia nak keluar lift tu, koridor dia macam U-shape tak kisi. Setiap penjuru ada clocking point. So kalau dia keluar tu lift, so ada kan ada macam U-shape. So setiap penjuru tu ada clocking point. So dia mesti, kebanyakan selalunya dia pergi kat ujung dulu tau. Ujung, paling ujung tu kan sebelah opposite lah, yang daripada tu lift lah. Dia dah pergi sana, dia dah pergi, dah clocking satu point. So yang di satu point tu kan dia betul-betul kat bawah tu U lah, yang kat tepi tu kan, di satu penjuru kan. Dia dah pergi kat situ tu, dia dengar lift, dia dengar bunyi lift, orang naik. Tapi dah pukul 2-3 lebih pagi. Mustahilah kan, tak salah saya itu hari weekend ke apa, saya kurang pastilah. So bila dia dah pergi kat second point, dah bunyi lift. Lepas tu dia orang dua macam tanyalah saya, takkan macam ni macam ada orang naik office ? So dia cakap, tak apalah, buat bodoh lah. Tu bila dia nak pergi kat yang ke point nombor 3 tu, yang betul tu sebelum kat tempat sampai kat tu lift, tengah-tengah in between tu nombor 2 dengan nombor 3 ada so-called macam apa tu, cargo lift tau. Kan pintu, buka pintu dalam ada cargo lift. Dia baru jalan, belum sampai tu lift, dia dengar macam ni bunyi agak sih. Ini saya cuba buat lah kan, apa yang kau saya buat macam. Lepas tu apa diorang buat lagi si? Diorang terus turun tangga. Tak salah saya tu tengah 20 lebih tau. Turun tangga all the way sampai tengah satu. Diorang disrupt petrol. Tu dah. Tu diorang sokong macam cancel lah. Tak nak pergi mana lagi. Tu lipat diorang. Itu je lah kisah saya ke si. Itu pun orang bilang. Orang yang bilang, bukan saya. Terima kasih ya. Sama-sama. Kembali. Baik. Terima kisah. Ini datang daripada pengirim kita bernama Sofia. Katanya, "Assalamualaikum KC." Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pengalaman saya berlaku ketika sedang memandu pada waktu malam dengan best friend, kawan rapat saya dekat Karak, Lebuh Raya Karak, menuju ke arah Genting Highland pukul 1 pagi. Ini diceritakan. Dan waktu memandu pada waktu itu, hujan KC, turun dengan lebat. Jadi tak boleh memandu laju, tak boleh pandu ikut had kelajuan dalam malam gelap. Hujan dengan lebat, penglihatan agak susah. Jadi saya memandu dengan kelajuan yang amat perlahan, lebih kurang dalam 70 hingga 80 km sejam. Jadi Sofia memberitahu, sebenarnya kita ada satu parti yang kita buat untuk seorang rakan rapat. Dia akan tamatkan zaman bujang. Kita buat, katanya di sinilah,
dia panggil hand party. Hand party ni adalah parti untuk meraihkan waktu-waktu terakhir seorang teman kita menjadi orang bujang. Selepas ni akan menjadi isteri orang. Jadi hand party ini berlangsung sejak petang tadi. Oleh kerana saya dengan, kata Sofiah, dengan sahabat seorang lagi ni bertugas, kami tak dapatlah nak datang lebih awal. Jadi kami bertolak selepas habis kerja tu, balik rumah, ambil beberapa barangan, masuk dalam lagik, siapkan diri dan terus memandu. Itulah sebab kami berada dekat Lebuh Raya Karak pada lewat tengah malam, Casey. Jadi tengah memandu ni, kawan saya dekat sebelah ni dah tidur, Casey. Biasalah kepenatan, kita pun kerja dari pagi, nak pergi ke Genting Highland, resort Genting Highland lah, nak pergi meraihkan hand party dengan beberapa teman yang dah sampai. Tengah memandu dekat Karak ni, memandu, hujan turun dengan lebat. Jadi wiper saya zup 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 zup. Lajulah kirakan sebab nak lihat ni dah tak nampak sangat. Dahlah gelap, hujan lebat, nak tengok pun kurang jelas. Tiba-tiba saya dapat rasakan dekat atas bumbung. Gedung. Bumbung kenderaan yang saya pandu dia ada gedung. Apa benda ni? Saya terperanjat tau, katanya tadi. Ya, terperanjat, apa benda bunyi ni? So, okay, tak apa. Mungkin ada sesuatu benda jatuh dekat atas, harap-harap dah jatuh bawah lah. Saya macam hairan, tiba-tiba entah macam mana, depan, dekat tingkap, bahagian tingkap depan, kenderaan yang saya pandu. Tingkap depan ni, wiper tengah bersihkan tingkap zup, 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 tengah lap tingkap lah. Saya nampak ada kain lah. Kain depan ni dia jatuh sikit je sebelah kanan tingkap tu, macam kain putih terjatuh cok. Habis bila wiper kebas kain tu macam terpelayang jatuh balik tu. Cok, apa benda tu? Jadi pendengar Ria 897 FM. Kenderaan yang saya pandu ni dia ada sunroof. Sunroof tu maknanya boleh buka atas. Ya, sebahagian ada macam lubang tu lah boleh buka. Ada sunroof. Dalam hati ni tolonglah. Saya pun tolak sunroof. Saya tak buka tingkap kaca. Tingkap kaca tu terpekik. Kawan saya yang sedang tidur dekat sebelah terbangun. Nasib baik dia tolong. Dia cepat, dia tarik balik steering wheel. Dia tolak ke sana dan saya dapat kawal balik kenderaan yang saya pandu sebab saya menunggu ke atas. Kemudian dia tanya saya kenapa. Saya cakap saya dah tak boleh ni, katanya ada lesen memain putih dalam mimpinya. Selubung dengan kain putih, tapi saya nampak ada kain putih hanya tersidai di bahagian depan cermin kenderaan. Lalu bila mendongak ke atas melalui sunroof, nampak ada, katanya. Misteri jadualan. Pengalaman berikut ini adalah kisah kiriman daripada Kak Salbia berkongsi peristiwa yang menghantui beliau 4 tahun yang lalu pada tahun 2014. Begini kisahnya. Kisah Kak Salbia dalam Misteri Jam 12. Kejadian yang diceritakan oleh Kak Salbia berlaku ketika beliau menganjurkan sebuah chalet. Chalet ini hanya untuk ahli keluarga. Ahli keluarga dan saudara mara yang rapat. Yalah, kalau cakap tentang saudara mara ni, ada yang kita berjumpa mungkin waktu-waktu perayaan. Ada yang kita berjumpa waktu majlis-majlis persandingan. Ada yang kita rapat. Kadang-kadang tak ada apa pun, kita akan keluar hangout, berjumpa pergi tengok wayang, makan dan sebagainya. Kisah Kak Salbia ini menganjurkan satu Shelley menjemput saudara mara kakak yang rapat aja. Tak ramai pun, Casey. Keluarga kakak ni dengan anak 4 orang, kakak dan suami 6 orang. Saudara yang rapat dalam 8 orang.
kakak jemput, itu pun kakak kata tak perlulah beritahu yang lain. Yalah, dan tu orang kecil hati. Ketika kakak menganjurkan Shelly ini, ini adalah sebuah Shelly syarikat suami dekat kawasan Changi, KC. Dan Shelly ini, Shelly company suami kakak ni bersebelahan, betul-betul KC, bersebelahan dengan Old Changi Hospital ataupun Hospital Lama Changi. Tapi sebelum saya KC kongsi dan teruskan kisah Kak Salbia, untuk pendengar Ria yang mungkin bukan orang Singapura yang tak tahu, Old Changi Hospital ni adalah sebuah hospital lama. Ya, sebuah hospital lama yang satu ketika dahulu hospital ni memang beroperasi lah. Dan ia sebelum ini digunakan ketika zaman Perang Jepun. Dan kemudian setelah Hospital Changi yang baru dibina, Hospital Lama Changi ini dah dibiarkan terbengkalai. Ya, dan dah dapat sedikit gambaran. Dan ia terletak dekat atas bukit. Kawasan Changi. Changi ini adalah kawasan pantai Singapura. Dan di atas bukit adalah hospital. Hospital ni antara tarikan-tarikan mereka yang suka pergi ke tempat-tempat untuk merakamkan aksi-aksi seram. Jadi gambaran tu saya dah pun kongsi dengan anda. Jadi anda dapat memahami kisah yang bakal dibacakan. Jadi Shelly, syarikat suami Kak Salbia ni bersebelahan dengan hospital yang dah lama terbengkalai. Yang dah lama terbengkalai, hospital ni yang banyak pengalaman-pengalaman seram, entah benar ataupun tidak, dikongsi oleh mereka yang pernah kunjungi Hospital Lama Changi ataupun Old Changi Hospital. Pendengar Ria 897 FM, sekarang ni Hospital Lama Changi ni dah dijadikan hotel, sebuah hotel. Dah dijadikan spa. Bahagian atas tu saya tak pasti, bahagian bawah dah jadi hotel. Ada pusat spa untuk anda mungkin relax, relaxkan diri anda. Jadi Kak Salbia menceritakan waktu itu kita ni sedang duduk beramai-ramai dalam Shelly, banglo Shelly, syarikat suami kakak. Kita sedang duduk, tiba-tiba entah macam mana, memang tak rancang, daripada duduk berbual-bual, tiba-tiba keluar cerita seram pula. Salah seorang daripada saudara kakak ni, dia semangat kalau bab-bab cerita seram. Mulalah satu cerita, dia cakap, kau tahu tak? Nak pergi tak adventure malam ni dekat Old Changi Hospital? Dia ceritakanlah. Dia ajak. Dan kemudian, tak apa, kita cerita dulu lah. Salah seorang daripada sepupu kakak, kata Kak Salbia. Dia pergi dekat Swiss lampu, dia matikan lampu. Semua orang macam, rasa gairah, rasa takut pun ada. Mereka yang tidak duduk dengan kami, yang sedang buat hal sendiri dekat tepi, tiba-tiba bangun, KC. Bangun, bangkit dan duduk rapat dengan kita yang sedang bercerita cerita seram dekat Shelly milik syarikat suami kakak. Sedang bercerita, katanya. Satu persatulah berkongsi pengalaman. Katanya, okey, lepas ni kita nak pergi adventure. Siapa nak ikut? Cakap. Tiba-tiba dah masuk dalam 40 minit kita bercerita. Sepupu kakak bernama Marlina, katanya Kak Salbia. Duduk, dan kita semua yang tengah duduk dalam bulatan ni, kita semua tahu Marlina ni tiba-tiba berubah, KC. Kita tengok mata, kita macam main-main mata, tunjukkan kening, kita angkat-angkat macam, kau tengok Marlina. Ni main-main ke betul-betul ni? Kemudian kakak lah yang tanya. Anda bayangkan, banglo Shelly dekat ruang tamu gelap. Lampu yang ada, lampu dekat kawasan
luar chalet tu ada lampu yang dipasang, masuk sedikit cahaya. Lampu dekat tingkat dua chalet tu menyala, terang juga, tapi dekat bawah memang gelap. Pendengar ya 897 FM. Kak Salbia pun semua masing-masing dah perasan Marlina ni sesuatu tak kena dengan beliau. Tapi adakah beliau ni pura-pura nak takutkan kita ataupun memang benar-benar kena rasuk? Jadi kakak pun mainkan peranan. Kakak cakap, "Eh Marlina, kau dah kenapa? Dah buang tebiat? Hah? Eh, kau kena rasuk eh? Udahlah, main-mainlah kat sini. Tak adalah, tak kena rasuk lah," jawab Marlina. Yang lain semua yang sedang duduk dan tengok Marlina, bila Marlina cakap taklah, tak kena rasuk lah, semua kakak dapat lihat macam tarik nafas lega. Macam, "Ingat kau betul-betul sih, kau yang main-mainkan aku sih." Salah seorang daripada sepupu cakap, "Kau ingat kau betul-betul kau kena rasuk, jangan main-mainkan aku sih. Kau tahu lah tempat ni." Kemudian seorang lagi daripada sepupu kakak, "Marlina, apa? Tolong aku boleh?" "Apa dia?" "Cuba baca Al-Fatihah." Yang lain semua tengok dia. "Apa kau suruh dia baca Al-Fatihah?" "Kau diam. Marlina, cuba baca Al-Fatihah." Marlina diam. "Bacalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin." "Baca cepat." "Kenapa aku baca buat apa? Hah? Nak mengaji? Kita kan tengah duduk cerita hantu ni." "Marlina, bacalah." "Eh, sudahlah. Aku tak kuasa lah nak ikut kau bodoh-bodohkan aku. Kau ni nak bodoh-bodohkan aku eh?" Semua diam. Kemudian sepupu yang satu ni tanya, "Siapa nak Marlina baca Al-Fatihah?" "Angkat tangan." Satu angkat, dua angkat. Kak Salbia kata kakak pun angkat tangan, Casey. "Nampak Marlina? Semua orang ni. Cepat baca." "Kau ni leceh lah." Yelah, aku bacalah." Marlina pun mata terbeliak tengok kiri kanan. "Eh, cepatlah baca. Aku baca ni, kejap." Marlina buka mulut. Casey, Marlina tak baca Al-Fatihah. "Eh Marlina, jangan main-main lah." Tiba-tiba badan dia ke depan ke belakang. "Baca betul-betul. Kata okey, baca cepat." Sebabnya dalam kiriman dia, kiriman Kak Salbia ni, dia letak alham lepas tu du. Saya cubalah lakonkan, kemungkinan lah macam tu. Saya pun tak terpasti apakah irama yang dinyanyikan oleh Marlina. Jadi ramai terkejut, kata Kak Salbia. Marlina, waktu tu Marlina dah hayun badan depan belakang sambil-sambil dia main rambut yang panjang. "Marlina, eh, kenapa dengan kau ni? Marlina mana? Marlina mana? Ini bukan Marlina." Pak cik, saudara kakak yang tengah duduk tak campur kita, dia tengah duduk dekat tepi. Dia dari tadi patikan aje. Dia datang. "Marlina mana? Marlina, ini bukan Marlina." "Marlina, Marlina."
dengari 897 FM. Pak Cik, saudara kata, korang yang lain semua tepi, duduk belakang sana. Jangan kipu kat sini. Pergi. Pak Cik pun duduk bersila depan Marlina. Kak Salbia kata kakak duduk dekat tepi. Kakak tengok. Hey, tengok sini, tengok sini. Tengok sini. Kenapa? Kenapa? Aku nak cakap dengan anak saudaraku. Marlina mana? Marlina. Akulah Marlina. Kau bukan Marlina. Kau pergi aku tak kenal ke anak saudaraku? Aku nak balik. Aku nak balik. Aku nak balik. Kau nak balik-baliklah. Tak ada orang pun suruh kau datang. Balik. Tapi korang cakap pasal aku. Dan kata Kak Salbiah dalam kiriman ini, setiap kali dia berbual, hujung dia akan ada. Dia cakap lagi. Dan bila kakak dengar betul-betul, bunyi yang dia buat tu macam bunyi seekor anjing. Pak Cik, saudara cuba bercakap, dia tak nak keluar, Casey. Katanya korang yang cakap pasal aku, aku datanglah. Sekarang korang suruh aku balik. Pak Cik tanya kenapa kau dah kacau dia. Dia tak kacau kau. Habis, bila aku diri dekat balcony tadi, dia yang first nampak aku. Pendengaria 897. Pakcik saudara cuba dan cuba. Akhirnya dia cakap, aku nak balik boleh, tapi kau kena hantar aku. Dia suruh pakcik saudara ni hantar dia. Maksudnya Marlina, pakcik saudara kena jalan pergi dekat Old Changi Hospital. Dia cakap dia tinggal sana. Dah lama tinggal sana. Dekat situ nanti aku balik. Hantarlah aku. Kalau tak, aku tak nak balik. Jadi, waktu tu tidak ada pilihan. Pakcik saudara, Marlina yang kena rasuk. Kak Salbia dan dua orang lagi ikut. Ramai je si. Yang lain nak ikut tak boleh. Tak boleh. Jadi mereka duduk dalam rumah dekat Shelley itu dengan suami kakak. Jalan-jalan. Tengah jalan ni, Marlina jalan tunduk bawah. Tangan dia tak ada hayun kiri kanan ni. Macam keras, kaku. Sampai dekat atas bukit Old Changi Hospital, pak cik saudara pun tanya, Dah sampai sini dah. Pergi balik. Balik. Pergi. Tiba-tiba bila dia hembus nafas, Marlina jatuh pingsan.
Misi jam 12. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Saya Kak Fatma. Kak Fatma berasal dari Johor, KC. Kakak dulu duduk kat Segamat. Ha, oleh kerana sekarang ni suami kakak dah bertugas di Singapura, kakak dah pindah duduk dekat kawasan Permas Jaya, dekat sikit dengan checkpoint. Pengalaman kakak nak cerita ni tentang rumah baru kakak ni lah. Rumah yang kakak pindah ni tak baru sangat lah. Tapi waktu tu memang baru. Sekarang ni dah masuk 3 tahun lebih kakak duduk dekat rumah di Permas Jaya ni. Kakak ada dua orang anak. Seorang anak kakak ni, kata Kak Fatma, seorang anak kakak adalah seorang anak OKU, orang kurang upaya. Ini kakak panggil dia anak istimewa. Anak kakak ni, dia mempunyai sejenis disorder yang dipanggil autistik. Dia autistik. Dia autistik yang tak banyak cakap, banyak berdiam diri. Dia kalau cakap, satu perkataan keluar dari mulutnya. Itu dia akan ulang, 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 ulang perkataan tu. Seperti contoh, kalau dia nampak kucing, dia tahu tu kucing, dia akan cakap cat, dalam bahasa Inggeris. Cat, cat. Nanti jari dia akan tunjuk dekat kucing tu. Cat, cat, cat. Dah jalan, dah balik rumah. Kata ini Kak Fatma kirimkan, jadi kita dapat sikit menyelami lah ya situasi anak Kak Fatma ni. Dia akan cakap cat, nanti jari je dia tak tunjuk, jarinya dia tunjuk atas, dia macam goyang-goyang jarinya, cakap cat, cat. Nanti kakak akan cakap yes, tahu, nampak kucing tadi, nampak cat, suka kucing. Kakak akan cuba bercakap dengan dia, nanti dia akan senyum, nanti dia ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Ini berkenaan dengan anak Kak Fatma yang dikatakan anak istimewa. Pindah ke rumah baru, Casey. Dia ni satu perkataan. Dan kakak pun tak tahu kadang-kadang apa perkataan dia tahu, dari mana dia belajar. Kadang-kadang bila kita bercakap ke, kita kasih tengok video, kemungkinan dia tangkap, dia simpan tapi tak pakai, tak gunakan. Bila dia cakap satu perkataan baru, kakak dengan suami terperanjat. Nanti, wah, pandainya cakap. Sampaikan, bila pindah dekat rumah baru, kakak dengan suami tengah tidur. Anak, kakak seorang lagi, kakak dua orang lelaki. Autistiknya satu. Satu lagi adalah adiknya. Adiknya, alhamdulillah, adik datang dalam bilik kakak dengan suami yang tengah tidur. Ibu, ibu, kata adik. Kakak bangun. Sofian, kenapa tak tidur? Dia bawa bantal. Ibu, nak tidur sini boleh tak? Kenapa? Tidurlah dengan abang. Kesian abang tidur seorang-seorang. Ibu tengok abang, takut. Kakak pun rasa tak sedap hati. Kakak bangun, pergi bilik anak. Anak kakak tengah duduk dekat katil, tangan tengah tunjuk dekat ujung tembok. Pocong, 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 pocong. Dari luar bilik kakak dah dengar dia cakap pocong, pocong, pocong. Tapi kakak tak nak fikir pocong. Mungkin dia cakap benda lain tak jelas. Masuk bilik, kakak panggil dia. Sufi? Sufi? Sufi tengok apa tu? Ha? Pocong. Pocong. Dia tunjuk dekat sudut dalam bilik hujung. Pocong. 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 Kakak buka lampu. Kemudian dia berhenti. Dia tengok kakak, dia berdiri, dia jalan dekat kakak, dia peluk. Dia peluk kakak. Kakak yang tengah berdiri ni meremang, Casey. Sophie? Sophie tengok apa? Ha? Pocong. 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 Dia tunjuk atas pula. Dia tunjuk atas. Sebab dia dah tak nampak, dia akan tunjuk atas. Macam kucing, bila dia nampak, dia tunjuk kucing tu. Bila dia balik, kucing tu dah tak nampak, dia tunjuk atas. Jadi bila dia cakap pocong, 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 dia tunjuk atas, kakak tahu
benda tu dah tak ada dalam bilik lagi. Casey meremang, Casey. Kakak pun pergi dekat adiknya, Sofian. Sofian tidur sini, eh? Dengan bapak. Ibu tidur dengan abang kat sebelah. Sofian pun naik katil tidur. Kakak ni taruh tilam dekat lantai. Abang tidur atas katil, kakak tidur dekat bawah. Tengah baring, anak pun sebut ulang-ulang kisah tengah baring ni. Pocong, pocong. Kakak cakap, Sufi, Sufi. Hey, Sufi, tengok sini. Sufi, Sufi. Jangan cakap lagi. Berhenti. Tidur, okey? Tidur, waktu tidur sekarang. Tutup mata, tidur. Kakak pun tepuk. Kakak bangun, duduk tepi katil, tepuk dia. Sambil kakak tepuk, kakak berselawat. Tidur, tidur anak, eh. Dia pun dah pejam mata, Casey. Kakak pun baring dekat atas lantai. Casey, tiba-tiba dalam bilik tu rasa meremang sekali lagi. Adakah makhluk tu datang balik atau bagaimana? Memang seram, Casey. Nak buat apa, tawakal je lah. Sayangkan anak punya pasal. Sampailah kakak terlelap, bangun pagi untuk solat subuh, kakak solat dalam bilik tu. Zuhur solat situ, asar sana, maghrib sana, isyak sana. Antara maghrib dengan isyak nak tunggu waktu tu kan singkat, kakak baca Al-Quran kat dalam bilik tu. Benda ni kakak buat setiap malam, setiap malam. Sampaikan kakak dah tak rasa seram, naluri dah cakap tak ada benda dekat sini, barulah kakak solat tempat lain. Kat ruang tamu, bilik sebelah. Anak kakak yang istimewa ni, Sufi, tak ada pun sebut-sebutkan lagi benda-benda yang menakutkan. Terima kasih, Casey, kerana sudi berkongsi kisah kakak. Ikhlas dari Kak Padma, Johor, Permas Jaya. Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Nama saya Malik, Casey. Malik, panggilan dari mana, Malik? Dari Singapura. Dan pengalaman tentang apa, Malik? Silakan. Saya punya pengalaman ni tahun 2008, Casey. Silakan. Waktu itu saya bekerja sebagai personal driver. Jadi ikut bos pergi ke Perancis, Nice. Oh, jauh, eh? Jadi waktu tu sama holiday lah, Casey. Jadi 2008 tu saya pergi di Nice sama bos, sama isterinya. Jadi kita tu menginap di tempat rumah dia di atas gunung. Jadi waktu itu bos punya rumah di atas gunung, saya tinggal di bawah di sekitar 3 kilometer di bawah tu ada satu hotel kecil. Oh, dengan seorang lah. Jadi tu saya satu orang, ya. Jadi tahun 2008 ni tak ada terjadi apa-apa, Casey. 2009 saya datang lagi tahun kedua. Dan ini yang terjadi pada waktu malam, waktu saya sama bos sama isterinya pergi dinner waktu sama holiday tu. Walaupun sama holiday, waktu malam tu kita pulang tu jam pukul 2 pagi je tu. Jok dia bukan main, Casey. Jadi lepas naik atas tu dah pulang, dah hantar bos pulang ke rumah. Saya parking kereta dia. Saya pakai kereta yang lagi satu, memang dia kasih saya khas untuk kita tu. Kereta baru, Volkswagen. Jadi waktu saya dah tutup gate dia tu, memang dah meremang tu. Biasanya tak meremang tu. Saya dah tutup gate tu kan. Jadi saya turun lah, telusur jalan apa ni, dari atas gunung tu nak turun ke jalan raya tempat hotel saya tu. Tiba-tiba saya macam terdengar bunyi, saya berlanggar sesuatu ke tu. Bunyi dia macam bunyi nyek gitu tak. Saya tu jangan saya langgar apa binatang ini, apa kita mana rusa gitu, ya. Jadi saya pun tak fikir apa-apa ke tu. Saya nak keluar takut pakai gelap gitu kan.
Jadi saya jalan, 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 jalan sampai ke bawah. Saya ketemu jalan raya betul, jalan tar gitu ya. Ada lampu sikit. Jadi saya berhenti. Saya takut ada apa-apa cerita baru. Saya tengok. Waktu itu saya tak terfikir apa-apa juga. Jalan dah tengah betul-betul sepi. Dah tak ada orang, dah tak ada apa. Cuma lampu jalan pun ada satu warna kuning. Jadi saya berhenti kat bawah lampu kuning tu. Saya periksa kereta keliling tu, tengok tak ada temek, tak ada apa lah. Tak ada rosak gitu. Tapi saya perhatikan kereta saya tu macam mendak ke sih. Macam dia punya mendak tu berbeza lah. Macam ada yang berat dari atas ke atau apa gitu. Saya tengok. Jadi saya tunduk bawah. Saya bongkok nanti kat bawah tu kan. Kita ada apa-apa gitu kan. Saya tak tengok, tak periksa, tak ada apa-apa je. Tapi saya punya merebang tiba-tiba datang ke sini. Jadi bila saya bangun tu, saya tengok ada satu lembaga hitam besar banget tu di atas bumbung. Saya sampai dah tak boleh bergerak, saya dah macam tergamam gitu kan. Saya diam lagi tu, tempat besar ni tu. Saya nak baca pun dah tak boleh baca-baca apa. Gitu. Macam terpegun tu ya. Benda tu tengok je gitu, macam besar gitu, makin besar, makin besar, makin besar gitu. Gitu. Saya tengok, dia tengok saya gitu kan. Saya macam pejam mata, saya takut gitu kan. Saya setelah tu istighfar, saya pakai Allahu Akbar gitu kan. Lepas itu saya dapat macam terlepas lah gitu. Terlepas, saya lari masuk dalam kereta. Saya pecut kereta, turun ke bawah lagi. Ke tempat hotel saya 3 km ke sih. Sampai di hotel gitu, saya parking gitu, saya lari masuk. Memang hotel tu memang tak ada orang, cuma saya satu orang yang duduk datang tu. Satu malam dia tak tidur, jadi saya takut benda tu ikut. Satu hotel tau, awak seorang je duduk eh? Wow. Saya seorang je duduk ke situ. Itu kayak hotel tu tak besar sangat ke situ. Tapi hotel tu ada dalam 10 bilik lah satu kamar. Tapi cuma saya satu orang je duduk. Dia punya owner duduk kat belakang. Jadi bayangkan gitu, waktu saya naik ke atas tu tengok kamar, apa bilik hotel kosong, cuma saya duduk. Saya tak berani kasi buka, apa buka pintu, saya masuk dalam bilik tu, saya buka lampu semua, saya duduk tengok TV sampai pagi. Awak duduk hotel apa lah ni? Seram eh. Nama tempat itu saya ingat lagi kasi, yang dia tak guna, dipanggil dalam bahasa Perancis tu Tourette Sulup gitu. Oh, macam orang Jawa pula bunyi eh, Tourette Sulup. Tourette Sulup bahasa Perancis gitu. Terima kasih ya bang eh. Sedikit pengalaman yang saya ada nak kasi. Terima kasih. Kembali. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu ada kisah, beberapa kisah telah pun dikongsi sama pada pagi ini, dah bukan pagi. Hello, selamat pagi. Selamat pagi, Casey. Siapa bercakap ni? Nama saya Din je kat sini. Dan pengalaman tentang apa, Din? Silakan. Pengalaman saya tentang masa saya bekerja. Saya bekerja, saya beronda-ronda dalam kereta. So, saya bekerja ni, saya ada partner kat sebelah. Saya pula ni, actually silap saya satu hari tu. Saya mulut saya terlepas. Partner saya tengah drive, saya tercakap. Tak pernah ya aku nampak benda macam ini. Saya pun tengok daripada luar, apa yang kau nampak? Dia cakap dia, kau tak nampak batang peluk tergantung atas kereta? So kita pun macam berjalan macam biasa, jalan-jalan macam biasa. Kita buat kita punya round semua, dan round kita dah habis. So kita cari tempat kita rehat. I disclose this place, tempat dia dekat daerah Old Police Academy. Dekat dia tempat dekat situ. So kita dah kat situ, kita berehat sekejap. Kita macam tunggu masa untuk berjalan. Tunggu masa kat situ. Saya pun macam dah nak dekat terlelap mata. Dan nak terlelap mata tu, saya punya mata tertulis belakang. Tertulis belakang ada satu pocong duduk kat belakang kerusi kita. Pocong. Dekat belakang eh? Dekat belakang kereta kita. So, saya pun macam nak pusing nak tengok muka dia. Saya dapat juga tu muka dia. Saya boleh terangkan muka dia macam mana tau. Mata dia merah, pipi dia colour biru, dahi dia pun colour merah. Macam kena pukul gitu muka dia. Saya pun nak cakap, mulut saya nak cakap, kau nak apa dengan aku? Kau nak apa kacau kita? Dia tak jawab apa, tapi mulut dia menganga tengok kita. Kita pun dah ketakutan. Saya dengan partner saya tu macam freeze, paralysis saya dah panggil. Macam duduk macam tak boleh cakap apa. Mulut nak baca doa pun tak boleh baca. Tergagap, semuanya tergagap.
tu. Lepas tu pula kita macam paksakan diri goyang-goyang badan, terus benda tu pun hilang. Dia hilang, terus kita macam terkejut. So kawan saya start kereta, dia pergi depan, pergi depan, dia keluar, tu kita duduk isap rokok. Isap rokok sekejap, dia tengok saya, saya tengok dia. Kawan saya cakap, "Din, nak return nak Din." So saya tengok dia, nak return. Return lah Din, aku tak puas hati lah. Kenapa dia mesti kacau kita? So kita patah balik, masuk dalam kereta, kita park kereta. Park kereta, kawan saya cakap saya, "Din, tak mau tutup, tutup ni lah, atas tu turunkan, takut orang nampak kan." Dia cakap, "Okey lah, aku naikkan." Saya naikkan, dekat atas kereta kita tu, dekat cermin tu, kepala pocong tu tengah tengok kita. Kita tengah takut, tak tahu apa nak buat gitu kan. So saya cakap dengan saya, "Tak apalah, kita balik base ku dah lah. Cukup lah, aku dah penat lah." Siapa suruh pergi return? Kan? Itulah, kadang-kadang kita rasa macam tak puas hati tau, macam geram gitu. Boleh gitu? Rasa macam geram. Rasa tak tahulah macam nak cakap kan, macam tak puas hati. Kita tak kacau kau, rasa kau kacau kita ni sekarang. Itulah dia. Terima kasih ya. Okay, sama-sama. Kembali. Geram tu biar bertempat lah eh. Geram mungkin tak puas hati anda main game, anda kalah, geram eh, nak return balik. Geram mungkin ini geram dengan hantu datang balik. Apa ke? Ini Cik Majid berkongsi pengalaman. Namanya Cik Abdul Majid Marikan. Isteri saya pernah terjumpa seutas rantai emas dekat belakang blok. Belakang blok lah, dekat orang berjalan keluar masuk kolong blok belakang tu adalah tingkap dapur. Isteri nak lalu, dekat bawah ternampak ada rantai emas. Isteri angkat, dia pun bawa balik rantai berkenaan. Masalahnya, rantai yang isteri saya ambil tu yang pasti bukan milik isteri saya, kata Encik Abdul Majid. Bukan milik isteri saya. Dia bawa balik rumah, saya pun tak tahu. Dia simpan dalam simpanan barang-barang kemasnya. Malam tu, dalam rumah bunyi tok 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 tok. Bunyi orang ketuk ke si? Bunyi orang ketuk, bunyi orang lalu lalang dalam rumah. Bunyi kerusi ditarik-tarik. Tapi keluar tengok kerusi semua okeylah. Tapi saya dengar dalam rumah saya ni bunyi kerusi ditarik, orang ketuk. Datang dari mana? Mungkin orang atas. Malam berikutnya sama juga kena ganggu. Sama juga. Sebelum ni okey. Tak tahu lah apa yang berlaku sebenarnya. Jadi peringat Ria 897 FM. Sampaikan pada satu malam, isteri saya tak ada di rumah. Waktu tu jam 11 malam, saya dekat dalam bilik sedang gunakan komputer nak hantar email. Email eh, ke tempat tugas. Jadi dah type. Tiba-tiba dalam bilik, pintu keluar masuk bilik. Ya, pintu keluar masuk bilik saya ni, saya buka kesi. Dan dekat door frame sebelah kanan tembok lah, ya, sebelah kanan tu saya nampak ada orang tengah menyangkung. Tapi saya nampak hanya separuh tubuhnya dengan wajahnya tengah menyangkung dekat tepi, bersembunyi di sebalik tembok, tengah jenguk saya yang sedang menggunakan komputer dalam bilik tidur saya. Tengah type. Malam tu lah macam, tiba-tiba peringat Ria 897 FM, ternampak ada beberapa kali macam benda kelibat sesuatu tau. Kali kedua saya toli, saya ternampak susuk tubuh ni, saya terperanjat. Terperanjat ke si? Katanya Cik Abdul Majid. Tapi benda ni bukanlah dia menjelma sampailah 5 minit, 10 minit, 20 minit. Tidak. Saya toli ternampak. Saya tulis sekali lagi buat kali kedua, dia dah hilang. Isteri balik, masuk dalam rumah,
Malam tu nak tidur, saya dengan isteri dengar ada orang nangis. Dalam rumah tengah tidur dengan isteri. Bayangkan isteri pun dah balik rumah, suami pun dah habis kerja dekat atas katil dah nak tidur ni. Dah nak tidur. Tiba-tiba saya dengan isteri dikejutkan. Pendengar ya 897 FM. Saya pun cakap dengan isteri. Awak perasan tak rumah kita ni? Kebelakangan hari ni, banyak benda berlaku. Awak tak perasan ke? Bunyi kerusi, tapak kaki orang lari, bunyi sirit-sirit barang. Yang ni, perempuan menangis ni. Jadi, isterinya pun tak tahu, masih tak tahu tentang rantai itu. Sampaikan dia panggil seorang pakar perubatan Islam datang ke rumah. Pakar tu datang, berbual-bual, kita pun berborak. Kemudian pakar tu nak mulakan. Pakar tu tanya dulu, awak ada tak jumpa barang-barang ke? Mula-mula isteri saya tak nak mengaku. Tak nak mengaku Diam. Cuba cakap. Kata ada. Saya beberapa hari lalu saya terjumpa. Dia tunjuk rantai emas. Kemungkinan ini punca dia. Pakar tu pun buatlah apa yang patut. Dia ambil rantai emas tu. Kemudian katanya di sini, rantai emas ni saya akan serahkan kepada tu. Jadi pakar perubatan tu nak ambil rantai emas. Isteri saya mati-mati tak nak kasih. Tak boleh. Tak nak. Saya nak rantai ni. Sampai boleh bergaduh. Pakar tu kata, okey, kalau awak nak boleh, awak ikut saya. Awak kena lontar rantai ni dekat lautan. Kena lontar rantai ni dekat laut. Barulah awak tak kena ganggu. Tak nak, Casey. Tak nak. Mati-mati tak nak. Akhirnya, pakar ni dapat menghalau benda dalam rumah. Dapat menghalau. Alhamdulillah. Dah tak ada lagi lah gangguan dengan bunyi kerusi disirit lah. Telapak kaki orang berjalan. Paling terkini, macam nampak kepala menjenguk dari atas. Casey, sudahlah. Saya pun naik penat. Terima kasih dan selamat tengah malam. Yang ini kiriman daripada Saifullah katanya. Kasi, pengalaman saya ini berkenaan dengan satu peristiwa yang pernah saya alami ketika saya memandu daripada Kuala Lumpur pergi ke Genting Highland. Ini kerana saya sebenarnya ada repair sesuatu lah dekat KL. Tapi repair work saya ni akan selesai satu hari lebih lewat daripada yang dijangkakan. Teman-teman saya ni pula, mereka kita pergi sebagai satu rombongan lah dengan kawan-kawan yang lain. Tiga kenderaan. Jadi oleh kerana saya tak boleh, saya hanya boleh pergi esok. Dan mereka pun dah tempah hotel dekat Genting Highland. Jadi mereka pergi dululah. Ya, salah seorang daripada sahabat saya kata, tak apa, dia nak temankan saya. Saya kata, tak payahlah, kau ikut sudah. Jadi dua kereta pergi, tinggal saya seorang dengan kenderaan saya sebab saya ada hantar sesuatu barang untuk diperbaiki tapi masih belum siap. Mereka dah berangkat dulu dan saya hanya berangkat pada malam itu. Sebenarnya barang yang saya nak ambil ni katanya siap esok pagi. Paling awal. Tapi entah macam mana, kawan saya dah berangkat pagi, dah pergilah ke Genting Highland. Tinggal saya seorang. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya dapat panggilan pada tengah hari, katanya barang akan siap pada waktu lewat petang. Saya pun rasa, wah best lah, hari ini dapat pergi juga, bukan besok. Jadi teman saya yang dah berangkat dulu meninggalkan saya seorang diri. Hotel yang saya menginap pada waktu itu dah check out, Casey. Saya memang nekat nak tidur dalam kereta.
Yalah, kalau setakat tempah hotel untuk nantikan barang, apa kehe? Jadi dah siap pada petang tu, saya pun ambil barang. Kata petang, akhirnya 8 malam juga baru ambil barangan yang saya betulkan. Dah bayar, saya pun ambil pukul 8 malam, saya pun message teman-teman saya kata, aku dah dapat barang aku, aku on the way sana jumpa korang. Saya pun memandu dari Kuala Lumpur, pergi ke Genting Highland memakan masa dalam 45 minit macam itulah, nak dekat sejam. Memandu pada waktu malam lain KC dengan memandu pada siang hari, katanya Saifullah. Tengah memandu, nak naik ke Genting Highland ni, laluannya tu agak sempit dan tidak ada lampu. Jadi kita pandu perlahan-lahan KC. Naik atas, yang hairan, saya nampak ada banyak juga kereta yang turun ke bawah. Yang naik atas dari tadi cuma saya seorang aja. Tengok daripada cermin pun, dekat belakang tak ada kenderaan. Dekat depan saya tak ada kenderaan. Semua kereta turun. Turun ke bawah. Daripada, keluar daripada kawasan Genting Highland. Ada satu bahagian tu, saya ni suka bergambar KC. Tengah drive, tiba-tiba ternampak satu pemandangan yang cukup indah. Malam tu nampak bintang, Gesi. Cantik sangat. Dengan kat situ, ada satu lagi batu tinggi besar dengan pokok. Saya pun cari spot yang baik. Saya letakkan kenderaan saya betul-betul dekat kawasan spot yang baik ni, supaya tidak menghadang kenderaan dekat belakang. Saya berhentikan kenderaan, keluar dari kenderaan dengan kamera yang saya bawa. Kunci pintu, saya pergi. Turun bawah sikit, nak petik gambar. Bayangkan pendengar Ria 897, ini terjadi pada waktu malam dekat atas kawasan Genting Highland. Tengah petik ni, petik gambar, petik. Saya tengok balik, saya petik lagi, tengok lagi, petik lagi, tengok lagi. Tiba-tiba ada kereta horn. Dan 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 dan. Saya pun tengok kereta itulah. Kereta tu macam tunjuk-tunjuk saya. Mungkin agaknya saya berhentikan kenderaan dekat tepi jalan ni berbahaya. Saya angkat tangan macam okey, aku tahu. Petik gambar lagi. Kereta satu lagi turun. Dan. Tunjuk-tunjuk lagi dekat saya. Saya angkat tangan lagi. Pendengar Ria 897 FM. Tiba-tiba saya rasa meremang. Dia meribak air daripada tangan, dari naik atas sampai dekat bahu, sampai dekat tengkuk saya meremang, Casey. Apa meremang tiba-tiba ni, eh? Tak apalah, tak nak fikir bukan-bukan lah. Bunyi kamera kan? Tiba-tiba dekat belakang saya dengar. Casey, pendengar Ria 897 FM, saya yang berkongsi kisah dekat sini, saya pula yang rasa meremah. Saya dengar ada benda. Saya toleh dekat belakang. Memang tak nampak apa-apa, Casey. Belakang saya nampak semak samun hutan. Kemudian, dia semak samun hutan ni, bukan belakang. Belakang saya ni, dia ada macam tembok yang agak tinggi daripada saya. Atas tembok tu baru nampak pokok-pokok, semak samun, rumput. Saya toleh tengok atas, tak nampak apa-apa, tapi meremang bulu rumah. Bila saya masuk balik dalam kenderaan, saya hidupkan enjin nak tinggalkan tempat kawasan tu dekat tepi terperanjat. Pendengar Ria 897, saya tengok dekat side view mirror, eh. Kan kita nak keluar daripada, katanya Saifullah, nak keluar daripada saya letak kenderaan ni, kena tengok side view, kena tengok blind spot. Saya tengok cermin, belum tengok blind spot, eh. Side view mirror,
ada orang tengah lekatkan badannya dekat tepi kenderaan saya sambil tengok saya dan senyum, Casey. Saya macam, astagfirullahaladzim, ya Allah! Terpekik saya, terkeluar suara saya yang takut pada waktu itu. Saya terus pusingkan kenderaan, berdesut. Saya terbabas, Casey. Terbabas masuk lorong sebelah. Tapi saya rasa bersyukur sebab tidak ada kenderaan yang sedang nak turun ke bawah. Casey, ini mungkin agak adalah panjang umur saya. Sebab sebelum ni saya katakan saya naik atas banyak kenderaan tengah turun. Tapi pada waktu kejadian ini berlaku, saya sampaikan tertekan minyak terbabas masuk lorong sebelah, Casey. Langsung tak ada kenderaan, lori, bas, kereta yang turun daripada jalan yang bertentangan. Casey bayangkan kalau ada, pastinya kita akan berlanggar dan akan menjadi kesilapan saya. Misteri Jadual. Ya, dan Casey nak undurkan diri. Saya jumpa anda. Jadi esok ada kerja awal sikit, sebab itulah hari ini balik awal lagi.